Belgia. Aku tuh pernah ke Belgia waktu SMA sama keluarga, ingat ada gereja. Oke. Gereja apa Notre Dame ya? Di sini juga. Di sini ada, Bang. Enggak ada, bukan Notre Dame, enggak ada gereja apa, ada gereja apa tuh yang gede tuh di Belgia. Katedral. Di sini. Di sini Jakarta Pusat dia, dekat Istiqlal. Apa? Dekat Monas kali. Enggak, Belgia dulu pernah keluar sama keluarga gua ke Belgia. Abang orang kaya keluarganya dek ya? Iyalah, orang kaya enggak apa-apa. Gua paling banter ancol. Paling banter ancol. Nama burung nih, John. Nama burung? John. Berapa huruf? 4. Siapa? John. Kok nah. John? Aku Pablo. Aku Hercules. Siapa? Hercules. Hercules ya? Karena sesuai bentuk. Enggak, ini burung. Saya kasih nama John, burung. Oh. Biar. Ini ada, dua menurun 4 kotak. Menjual ketengan. Ecer, huruf pertama E, ecer. Ecer, ecer, ecer. Ecer, ecer mah enggak kental. Encer. Nomor satu mendatar, pengairan. Irigasi. Wah, wow. Benar. Benar. Irigasi. Gua mau pinter. Kalau irigasi tuh aku sih enggak. Iri hati. Iri hati. Iri enggak sih? Iri enggak sih? Wah. Iri enggak sih? Iri. Ini. Hai. 24 mendatar tulang rusuk istri. Allah Allah. Ini. Tulang rusuk. Berapa kotak? 5. Nih, 5. Oh iya. Iya. 5 mendatar. Iga, tiga kotak tuh. Lonjong, bawahnya ada bulat-bulat 2. Empempe. Emang di bawah empempe ada bulat-bulat 2, ada, Pak? Ada, itu yang kapal selam kan agak bulat dia. Apalagi? Ini. Depannya B, belakangnya S. Untuk bansos. Dana, bansos. Bukan. Depannya B, belakangnya S. Hah? Bansos. Beras. Oh. Beras. Mereka enggak ada yang ngomong perasaan. Ada tadi itu. Satu ngomong beras. Beras, kebetulan dia dapat, Pak. Kemarin. Metran taksi 3 mendatar. Argo. Bara argonyo. Berapa argonyo? Nasib baik, takdir ya? Nasib baik. Takdir mah medoyok. Kadir. Empat, apa ya? Nasib baik, 4. Lucky. Lucky kan? Lucky. 5 itu. Oh iya, 5. Luck, L-U-C-K. L-U-C-K. Oh, emang bahasa Inggris? Ya, siapa tahu Inggris. Bisa juga kan? Enggak dong, kan ini Indonesia. Menjual senjata secara sembarangan. Mamat. Berapa huruf, bre? Berapa huruf? Ini 27 huruf. Mamat gak ada akhlak, berdosa, hinajis. Usah ditambah. Satu menurun. Kemampuan, gak satu menurun. Serasa penuh sesak. Huruf awalnya T. Tapi ini udah mulai live belum sih? Udah. Oh udah. Terus kita sibuk di sini. Lah emang kita konsepnya main TTS bego. Oh, main-main aja gitu. Main aja sampai habis. Enggak ganti ada yang masuk nih. Ceritanya bawa permainan. Kalau anak sekarang mah bed. Ngapain gua tangis sih, Mas? Hemet lagi. Mat. Nih, coba nih ya. Oke. Wah, Radio Nasional RRI. Iya, betul. Ih, gampang banget. Satu menurun. Gua enggak lihat kotaknya dulu tapi gua lihat pertanyaannya dulu. Tapi bener sama kotaknya? Enggak, ada 5. Gimana dong?
Satu menurun. Serasa penuh sesak. Huruf awalnya T. Serasa penuh sesak awalnya T. Ih seru banget. Ih seru banget kak. Pelan-pelan majunya kak. Ih ini ML nih, main ML nih. ML nih. Tuh. Ih. Ini tiga UE, tiga kotak boyen bau. Pertanyaannya boyen, pertanyaannya boyen, tiga kotak. Apaan sih pada main gitu? Ih jadil banget. Ini nggak zaman tau main ini. Iya. Ini lima lima mendatar, Angie Materia, cantik banget banget ya. Mana? Bukunya kamu khusus oh, ada iya, aku iya. Soalnya. Enggak, ini ada pertanyaan sendiri kok. Iya. Empat mendatar, empat kotak, kondisi lelaki sudah sendirian. Duda, Duda, Duda. Duda. Salah, Duda. Desta, Desta. Cuma apa? Cuma apa? Cuma apa? Kacau, kacau nih. Bro, kacau jadi gara-gara, bro. Jadi gara-gara. Wah. Ya, jangan, dukung, jangan, dukung. Jangan, dukung. Bro, dukung. Jangan bangunin singa lagi tidur, bro. Kayak kukang. Kukang. Kukang mah betulin itu semen. Kukang. Kalian pada main tukang. Apa? Ih, aku lagi main Mobile Legends. Ya elah, sok modern banget sih. Kita dong mainnya terkait. Emang sekarang bestian nih sama Boyen? Iya. Oh iya? Iya. Sejak kapan? Sejak lama. Sejak kita satu universitas. Kok lebih kayak tantenya ya? Bibi ya, lebih ke bibi. Emang Angie, orang tuanya nunggu mana kok dianterin mbak? Takut hilang, kan saya jagain. Oh gitu. Kirain, bentar. Ijo-ijo gini dalamnya ada gula merah gak sih? Kelepon. Wah ini kelepon yang di film Dono yang gede. Yang dimakan. Onde. Tapi apa sih yang buat lo bisa temenan sama Angie? Chemistry lo nyampe emang? Iya, Angie tuh pinter, smart. Nah terus? Terus Angie juga gamers. Iya, terus? Kita jadi cocok. Kita cocok. Kalau ngobrol nyambung. Tapi ada miripnya juga ya? Ada. Sebelah mananya pak? Ini Angie. Anjing. Bunuh! Kemarin kan si Angie nonton Taylor Swift di Singapura. Iya. Oh, iya. Bareng gak sama Boyen? Aku nonton Taylor penjahit. jadi orang begini kalau liatin dia. Jawabannya orang lagi jahit pinggir, lagi jahit pinggir kalau liatin. Tapi Boyen tahu gak lagu-lagu Taylor Swift? Tahu dong. Yang mana? Apa itu? Apa itu? Coba lagi. Gimana sih rapi ya? Itu mah ya. Gimana sih rapi? Tapi lu punya Elvis kayak si taunya. Yang lagi rame, yang viral di TikTok juga Taylor Swift. Kamu yang Mbak Taylor. Itu lagunya gimana? Mbak Taylor, itu. Bukan lah. Iya. Iya rapi gimana yang itu na-na-na-na doang? Na-na-na-na-na-na-na. Itu dangdut, sumpah itu dangdut. Itu dangdut ya. Gak tahu lagu Taylor kayak gitu ya kak? Coba lagi. Na-na-na. Tangannya enggak usah sih enggak bantu apa-apa. Tahu, sampai begini tangannya. Apa kok kayak malu banget gitu sih, Dani? Angi. 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 Kirain sagu angi. Iya, soalnya kirain Angie tuh bestinya sama yang kemarin datang, yang apa? Caitlyn. Caitlyn. Iya, bestian dia sama Caitlyn. Nah, sekarang kok tiba-tiba temenannya sama si Boyen kan agak jomplang ya? Kan di aku. Karena kan kita udah satu circle bang, anak tongkrongan. Circle K. Oh. Tapi Mas kalau lihat dari Angie gini termasuk tipenya Mamat bukan? Oh iya dong. Masa bukan sih? Tadi Angie bilang sama gue itu si Mamat itu manis juga ya gitu. Nyukin langsung pipinya mulu. Yang manis. Tapi bukan gula. Bermana meja oke. Iya manis tapi bukan gula. Tapi Angie ini juga e-sport kan Ji? Iya sebelumnya. Kamu tuh termasuk di E yang awal-awal gak Ji? Iya bisa dibilang. Pada saat itu tim tuh biasanya kan sekarang udah lumayan banyak kan. Iya. Kalau pada saat aku masuk tuh
tim waktu itu adanya 1, 2 gitu. Aku BA pertama tim aku yang sebelumnya BTR itu BA pertama setelah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Eh kamu kenal sama BA ini gak? Ucok? Ucok BA BA? Ucok Baba. Baba. Ucok Baba. Ucok BA BA. Ucok BA BA. Lu juga bukannya BA lu? Gua BA apa? Jingan. Ini nih BA. Apa tuh? BA COD. Apa tuh? Bacot. Ini juga BA, Pak. Apa? BA B. Baby, baby. 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 Iya. Baby. Tapi lu tau gak BA e-sport tuh apa? BA e-sport itu jadi brand ambassador games. Ah. E-sport tuh apa? E-sport itu elektronik olahraga. Pintar ya, pintar banget tuh. Kalau BA e-sport tuh ngapain aja sih, Ji? BA e-sport tuh sebenarnya tugasnya tuh untuk merepresentasikan. Gak gitu juga, Kak. Dia tuh lebih ke merepresentasikan tim yang mereka brand ambasadorin. Emang sorry, ada... Sorry, rambut kamu nutup. Ah, apaan sih ini orang? Biasa aja. Gak bisa dong, Pak. Sembarangan bang itu tuh kalau mau. Bang, rambutnya kenapa? Ditiup. Oh, jadi tugasnya apa? Bukan cuma main game doang? Bukan cuma main game doang, karena biasa kan suka ada turnamen-turnamen atau misalkan ada konten-konten juga, karena sekarang kan e-sport udah masuk ke ranah entertainment kan. Oh. Gimana banyak player-player atau atletnya tuh gak bisa ke depan kamera karena lagi sibuk scrim atau apa, jadi dibantu dengan brand ambassador ini yang merepresentasikan berarti timnya. Berarti memperkenalkan juga ya tim-tim itu ya? Betul. Tapi kalau BA itu di awal itu deal berapa budgetnya? Woi, pancir nanya-nanya deal orang gue kemarin. Nanya endorse berapa? Lu urus aja sendiri endorsean lu. Maaf. Orang mah nyari standar dia. Iya, maaf. Nanya red card mulu. Emang lu ada? Ada dong. Tapi syaratnya jadi BA itu apa sih? Siapa tuh Boyan bisa nggak? Iya, gimana syaratnya sih jadi brand ambassador e-sport? Menurut aku setiap tim tuh punya standar beda-beda ya, karena punya karakteristik masing-masing. Mungkin ada tim A yang pengen brand ambassador-nya tuh yang sporty banget atau yang main game banget. Mungkin buat tim itu jadi syaratnya itu. Yeah. Tapi mungkin ada lagi tim yang nyari BA tuh lebih pengen yang bisa public speaking, bisa mudah bergaul. Berarti kok Boyan bisa dong dia? Bisa. Saya dulu sekolah public speaking, Bang. Iya, keren banget. 3 minggu saya keluar. Kenapa? Kenapa? Enggak, gurunya galak, Bang. Oh, ya namanya guru. Terus nyinyir. Kau kali yang salah, kau yang salah kali. Gua. Kan kayak dipelototin, kayak dimarahin aku. Tahu ngomongnya bisa biasa aja. Enggak, saya udah sekolah, tapi saya tahu dasar-dasar public speaking. Oke. Okay. Jadi berbicara kepada orang banyak, saya belum ngerti. Coba cara bicara sama orang banyak gimana? Ladies and gentlemen, how are you today? Keren. Ada bahasa Inggrisnya juga. Keren. Terus? Oke, hari ini kita akan membahas. Tadi katanya bahasa Inggris. Indonesia. Tadi bahasa Inggris. Konsisten dong. Kita kan Indonesia, Bang. Oke, terus. Kita akan membahas soal nikah muda. Atau pernikahan dini. Apakah pernikahan dini itu? Pernikahan bersama dini. Gak mutu banget. Mau dibela, gak ada yang bisa dibela ini. Yang kan kayak gitu, selebihnya ada basic-basic. Kok mau jadi BA ini gak? BA Miu Mirza. Miu Mirza. Itu apa sih Arlia? Gak tau, rame banget itu di mana-mana, di Instagram gitu-gitu, tiba-tiba rame. Des, tau gak Miu Mirza? Tau, sering denger di itu, cuman gua gak ngurusin sih. Iya, sama sih, aku juga gak ngurusin. Tau gak lu? Apalagi mama. Gak tau. Jadi mamat ini jual senjata, Ji. Enggak. Iya. Enggak, Pak. Benar. Enggak apa-apa, lu ngomong aja. Angie juga udah ngerti kok gini gitu. Enggak jual, Pak. Ya kalau enggak jual masa saya. Ya berarti penyelundupan. Ah. Kok lambat ngomongnya, lambat. Enggak, Pak. Angie enggak. Ngaku deh, jual senjata. Senjata makan tuan kan? Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Tapi lu mulai main di gadget dari kapan, Ji? Lu mainnya apa, ML berarti? Mobile Legends, ya. Soalnya dia kalau di main AKM sendiri juga kalau lagi break kan dia main game terus. Karena aku brand ambassador sekarang. Brand ambassador Mobile Legend. Iya. Deal untuk berapa itu? Deal berapa? Gak usah lagi tanya ke deal berapa. Terserah dia tanda tangan deal berapa. Tanya deal yang mulu. Bang JGL, fokus ke gamenya. Iya, gue juga brand ambassador ML kebetulan.
Mobile Legend, Mobile Legend atau Mobile Legend. Manusia Lilper. Apa ya? ML apa, Pak? Mobile Legend tapi yang versi pertama. Oh, yang awal banget. Iya. Yang pencetannya masih pakai joystick. Enggak ada. Enggak ada, enggak ada Mobile Legend. Tapi sekarang kita coba tes ya Angie sama Boyen untuk mengisi TTS. Oke. Okay. Ya. Pernah enggak ngisi TTS? Pernah dong. Pernah ya? Boyen pernah ya? Aku bisa TTM. Apa tuh? Teman tapi mesra. Gue lama-lama geli bentar dia. Chris, lu ngomong gitu aja kayak host abis menang kuis lu. Mesra. Ya, coba. Pulpen boleh minjem. Coba, nanti kita bantuin. Eji, coba dibaca tuh, mendatar. Mendatar menurun. Mendatar. Rusak atau luka di sebelah dalam. Berapa? Berapa mendatar, berapa kotak? Berapa kotak? Tuh, 2, 3, 4, 5. Luka apa? Rusak atau luka di sebelah memar, dalam. Memar. Di sebelah dalam tuh. Memar, memar. Di dalam, memar. Keren, memar, keren. Memar, dalam, memar. Dalam. Benar enggak? Memar, benar. Benar, memar. Memar, memar. Memar itu luka di dalam ya, bukan biru-biru doang. Iya, iya, kan luka di dalam. Oh, enggak keluar dia. Apa? Pennya mati. Ini. Enggak. Boyen, Boyen. Bang, pulpennya mati juga saya. Saya mati juga, Bang. Beda, beda perlakuan. Beda. Ini. Itu jauh banget lagi. Nih. Itu kan mati. Ya, gua dijilat lagi. Dijilat lagi. Nyata. Enggak nyata. Nih. Mendatar, kemerdekaan Inggris. Kemerdekaan Inggris. Independence. Elizabeth. Oh iya benar, independen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemerdekaan bahasa Inggris. Enggak. Kemerdekaan Inggris. Dalam kurung enggak? Freedom. Bebas. Mamet, bebas, freedom. Freedom benar. Redemption bisa. Redemption. Redemption song itu. Bob Marley itu. Eh, dia belum jawab-jawab nih orang. Iya. Apa? Susah. Apa? Susah. Mendaftar 1. Enggak gitu, berapa kotak? Satu mendatar berapa kotak? Mendatar, permainan yang dimainkan oleh dua orang dengan buah catur dan sebuah papan yang berpetak-petak. Catur. Apa? Bahasa pertanyaan gitu? Enggak mungkin. Bahasa pertanyaan catur, gitu? Catur nih bener. Itu ada jawabannya di pertanyaannya, aneh banget. Aneh banget. Coba lagi, coba. Apa lagi? Oke, aku... 8 mendatar, percakapan. Language. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Language itu bahasa. Bahasa. Oh, sorry. Percakapan. Ngobrol. 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 Keren. Dialog. Dialog. Ngobrol bisa gak? Tadi sih Tita bisa bilang ngobrol. Dialog. Woi, ngapain lu? Enggak, cekeder bang. Baca. Coba. Ini sih, baca. Bilik penjara. Sel. Ya. Berapa kotak? Iya benar, 3. Iya, makanya dicek dulu gitu. Berapa kotak. Benar, 3 kotak. Dicek dulu berapa kotak baru. Tiga. Ya, oke. Okay. Nah, ini ada lagi nih. Boyen. Sekarang isi kotak di bajumu aja. Bisa lu bawa. Kelamaan. Iya. Kelamaan di sini. Ya di situ aja. Lanai juga TTS. Tapi ini ngomongin soal Angie nih, kita harus tahu dulu fakta-fakta tentang Angie nih. Oh iya. Ini akan ada yang ada seorang Prince Charming, dia katanya tahu soal fakta-fakta soal Angie. Prince Charming. Kayak gini Prince Charming itu gimana? Oke, kita panggil ya langsung ya. Prince Charming. Sorry Bel, yes. Kayaknya kepala lo mulai tanduk. Mundur ya? Logo Switzal. Rambutnya kayak musuh, jarang-jarang banget. Apa? Habis capek banget nih, habis keringatan banget tadi hari ini. Dari mana? Tadi saya habis ikut lomba nangkap kiper Persija, Pak. Emang dia kenapa? Emang kenapa? Emang dia kenapa ditangkap? Kenapa dari tadi?
Kenapa? Dan itu kan biasa kayak apa, kayak bed apa atau yang samping itu apa tuh? Bunga biasa. Bunga. Itu apa? Ini tisu biasa, saya taruh di sini. Biar apa? Biar ya, enggak penting juga sih sebenarnya. Okay. Cuma enggak ada, adalah satu trik buat saya nanti kalau saya sudah bacakan fakta. Oke. Okay. Charming, ada fakta apa sih hari ini? Bacot. Apa bacot? Bacot itu adalah lupa kan? Lupa. Baru kemarin. Bahan analisi. Badan analisa cerita-cerita orang-orang terkenal. Ah. Jadi ada fakta dari Eji. Ada. Apa? Oh, belum. Oh, sulap nih, sulap. Belum kelar. Belum. Masih ada lagi. Anjay, keren. Lihat, Pak. Nanti kebakaran enggak? Ya. Faktanya sudah ada. Wah, mau bakar kan? Faktanya sudah ada di sini. Bagus. Faktanya sudah ada di sini. Bagus. Anggi. Hipnotis. Enji. Sorry. Aus kapan terkebakar? Enggak. Enji, kita mendapatkan fakta bahwa Enji ini paling suka banget kalau makan itu katanya bersih. Bersih? Iya, bukan makan doang sih, Kak. Tapi semua makanan? Bukan, maksudnya... Kegiatan selain itu pun dia bersila, Be. Oh, kamu sukanya bersila. Aku lebih tepatnya enggak suka kaki aku napak di lantai. Hah? Oh, naik begini kaki. Oh. Iya, atau enggak usah kayak gitu, misalkan aku di depan ya? Ada sesuatu aku kayak gini atau misalkan ya intinya enggak napak di lantai. Kenapa aja. Kenapa alasannya? Tanpa alas maksudnya. Bukan kaki itu. Kakinya enggak napak di tanah. Ya, mau dia walaupun enggak pakai sepatu, pakai sendal gitu enggak mau napak ke bawah. Aneh aja rasanya kayak pengen naikin kaki gitu. Ini lagi sekarang juga begitu, itu lagi pengen naikin kaki. Tadi besi kan di besi. Itu. Dia enggak dia enggak nempel. Yang penting kakinya napak. Kalau belum puas bisa di kepala. Iya, bisa nih. Kenapa? Saya juga mau masukin napak di bumi. Kenapa? Oh bang, kalau kau kan gak napak karena kau setan kan? Lu juga katanya gak suka napak kaki, lu katanya suka ditaruh di pala kuli ya kan? Oke Bel, apalagi Bel? Ada lagi faktanya? Wah, Enji ternyata suka banget Enji ya? Suka apa kan? Suka tenis Pak. Oh. Tapi bukan itu sih pertanyaannya. Pertanyaannya ada di dalam sini, Pak. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya, kali buat pertanyaannya. Terus buat apa bulatannya? Ini buat apa? Buat dimakan boyen, Pak. Kecapinya manis nih. Kecapi? Bukan dong. Nyambung berdua ini. Iya, makin nyambung. Makin hari makin nyambung, saya pantau. Iya, makin nyambung kita makin males ya. Fakta apa? Luar biasa sekali kita dapat banget nih. Diganti nama balik. Fakta Bel. Baru ulang tahun 3 Maret kemarin. Benar. Happy birthday. Happy birthday ya. Terima kasih. Berarti tanggal 3 bulan 3. Pisces girl. Pisces girl. Pisces dia. Apa? Apa sih? Enggak sama abang. Boyen. Ya, Pisces juga. Pisces itu nama zodiak. Kalau kan tipes itu penyakit. Bukan zodiak itu. Kenapa, Bel? Harapannya apa sih? Ketika ulang tahun. Kan biasanya kan doa doanya gitu kan. Biasanya kan orang kalau misalkan ulang tahun ada doanya, ada oh pengen wish-nya. Ya kuis-misi. Kuis. Kuisnya. Apa wish aja? Semoga tahun ini menjadi versi diri aku yang lebih baik lagi. Luar biasa. Terus bahagia. Amin. Terus bisa jadi berkah buat banyak orang. Amin. Luar biasa. Kalau kamu jadi pribadi kamu yang lebih baik, kamu butuh bantuan. Hei, tangannya. Emang itu bakal kuis dipegang. Butuh bimbingan ya, Mat ya? Iya, betul. Thank you, Mat. Butuh sekali bimbingan. Cuman bimbingan lihat figurnya lah maksudnya. Nah, kalau mau dibimbing tuh. Kenapa? Emang deal berapa kemarin, Ji? Masih. Nanya lu harga. Iya. Apalagi, Bel? Ada lagi, Bel. Bel, lu gak mau pakai topi aja, Bel? Silo banget ya, Pak ya? Bukan, gua gak biasa liatnya begini. Iya, kayak... tapi kayak... Kalau begini, Pak, kayak Solin, Pak. Ngong, sang, cengkong, lagi. Solin, Pak, Solin. Bukan, itu namanya apa? Gimana terus? Satu, nih. Albert Einstein. Oh gitu? Orang terpintar, genius. Thank you, bro. Yes. Thank you, bro.
Lu habis makan itu ya kapur tikus ya? Pucet banget gue ya. Listriknya salah. Keracunan. Dia kalau makan kapur tikus mati dong. Oh iya iya iya. Karena kan dia tikus. Oh iya sorry. Mau kapur baru sih. Apalagi? Luar biasa sih Enji. Apa tuh? Suka nasi goreng abang-abangan. Abang-abangan itu kayak dia suka nasi gorengnya pedesta ya, karena abang-abangan iya gitu. Kakak-kakan. Iya. Yeah. Bukan malah dilanjutin. Suka nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Iya, tapi sebenarnya itu salah. Yang benar? Yang benar aku cuma makan di situ karena nemenin temen aku aja. Oh, mereka yang salah suka. Salah. Jadi Caitlin tuh suka banget sama nasi goreng ini. Kayak waktu kita ngomongin di adalah di Tonight Show gitu. Kita ngomongin kalau kita suka banget makan nasi goreng di sini, yang sebenarnya suka tuh Caitlin. Aku kalau lagi di situ cuma temen dia makan aja. Tapi kamu ikut makan enggak? 1-2 sendok. Suka berarti. Di mana? Lah, nasi goreng di dekat Brawijaya. Iya. Itu tadi saya beli. Beneran? Iya. Iya. Merasa berhasil banget gitu ya. Cuma beli nasi goreng berjasa banget. Iya. Di kan ini ada bunderan itu terus iya, kayak kesana iya. Depan rumah orang. Iya benar. Sebelahnya Haji Ruslan kan? Hah? Temannya Haji Ruslan. Salah gua terkenal sebelahnya itu rumahnya. Lu nasi apa? Kayaknya mungkin sama. Ya. Enggak tahu sih, Kak. Kenapa nih? Mamet nih. Wah, ini namanya betul-betul setan lewat nih. Iya, tiba-tiba diem semua. Oh, berarti ke Anya nemenin. Desta mendekat ke Angie. Kenapa? Oh, iya. Balki. Oh. Ya gue sih senang-senang aja. Dekat-dekat. Itu masuk ke ente. Iya, maksudnya ada jarak. Salah mulu. Come on, man. Ada fakta lagi? Ada dong. Apa? Faktanya loh. Masih ada. Pernah berkuliah di Korea. Yes. Betul. Sampai sekarang, Ji? Sebenarnya sampai sekarang masih iya. Maksudnya aku masih jatuhnya tuh student, tapi aku lagi gap year. Oh, lagi gap year. Gap year yang cuti lah. Itu ada jarak, ada jarak gitu. Gap year kucing apa? Yang Garpil. Garpil yang buat makan. Garpu. Jauh mat. Mat, jauh mat. Garp, kan ada garpnya. Tapi kamu bisa bahasa Korea? Bisa. Lancar gak? Bahasa, kalau misalkan aku ke Korea, untuk hidup oke lah gitu loh. Bisa lah ya? Bisa lah ya, tapi kalau misalkan ngobrol yang kayak di talk gitu kayaknya gak bisa deh. Oh. Coba sedikit dong ngobrol misalnya menyapa nih teman-teman yang datang di sini. Pakai bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Kalau sapa pasti annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Tarasimida. Diem dulu bisa. Mau ngomong apa? Kayak teman-teman semua selamat berpuasa gitu. Itu panjangan kak, aku kan gak tau bahasa Korea berpuasa. Selamat malam coba. Selamat malam teman-teman. Chun Achim. Bersih. Imut banget caranya ini. Itu bersih. Mau apa lagi bang? Kenapa pak? Kenapa mas? Pengen gue tusuk pakai bolong. Oke lah. Onel, 친구들이랑 같이 여기서 너무 행복해요. Artinya apa tuh? Hari ini di sini sama teman-teman aku seneng banget. Kenapa kamu jadi gemes ya? Gemes ya kamu? Tapi kalau cewek berbahasa asing tuh memang lebih kayak nilai. Iya emang tuh, bu terlalu ngebas bu, terlalu ngebas. Kalau cewek dengan bahasa itu kayak lebih hot, iya, bukan hot emosinya lebih seksi gitu ya. Lebih punya apa ya, value gitu. Iya. Iya. Kalau cewek di tengah-tengah lagi ngobrol batuk itu buat wow. Tahu nggak pak? Lagi ngedet gini, kamu sukanya. Bel, kalau kasih tau Angie Yael-nya nah, Serundeng.
Boleh Pak, saya ajarin dulu. Ajarin dulu dasar-dasarnya. Ada jerapah ditendang kanguru. Janganlah marah-marah apalagi cemburu. Mari semua goyang. Bergoyang ikuti masih irama. Masih apa, goyang serundeng kita semua. Mau diulang enggak? Oke, ulang. Ulang. Ada jerapah di kendang kanguru. Janganlah marah-marah apalagi cemburu. Mari semua bergoyang ikuti irama. Goyang serundeng kita semua. Serundeng, serundeng, serundeng. Ada Ustaz. Ada Habib. Wow. Bro! Kita kedatangan Bapak Anies Baswedan. Bukan. Ini Habib. Iya. Bro! Sehat, Bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib. Luar biasa, Habib. Saya tunggu kita. Habib Industri. Ditendangkan dulu. Ini Habib udah datang maksudnya nyanyi aja. Eh, Mamat. Mamat. Ya, tolong dong. Kenapa, Pak? Kita semua. Sarundeng, 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 sarundeng. Ada syuting di tempat dakwah. Di sini lah. Ini kan untuk membangunkan orang-orang. Kalau emang gak setuju diganti aja. Ada onta. Ditendang kanguru. Janganlah marah-marah apalagi cemburu. Mari semua bergoyang ikuti irama. Goyang serundeng. Kita semua. Nadanya gini. Sekarang 100%. Gua bukan di sini. Di sini deh. Di sini dong. Ini kan tadi kan itu sudah ada onta. Iya. Serundeng. Itu bukan nyanyian dan jogetnya yang jadi baik. Ontanya yang jadi buruk. Tapi kan ini kan baru akhirnya setelah kemarin Habib kesini kan saya lagi sakit. Iya benar. Oh iya, pada setengah ada ya. Kemarin Habib sampai ke ruangan. Iya, betul. Menghibur segala macam, didoa-doain gue. Dan sembuh. Sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Berkat Habib juga gitu ya. Bib, kita kayak kedeketan deh, Bib. Suasih gitu dia. Lama-lama kok romantis ya. Bib, tapi lagi rame nih soal yang rame di sosmed tuh soal... Takjil war. Ah, gimana tanggapan tuh? Habib tuh? Jam 3 nih kita ketika lemes-lemesnya teman-teman itu. Diborongin sama Angie. Iya. Diborong. Enggak. Kamu ada masalah dengan saya enggak ya? Enggak, kenapa? Saya ada masalah dengan Anda. Dari dulu itu. Dari dulu. Tapi Bib, ya maksudnya kan kalau banyak sekarang takjil war itu kan jadi ceritanya kan lucu-lucuan sebetulnya kan. Betul. Kalau gue sih nyebutnya itu takjil peace lah ya, bukan takjil war. Karena menurut gue itu simbol toleransi. Toleransi dan perdamaian antara kerukunan antar umat beragama. Betul, ya, Bib, karena salah satu yang harus kita lakukan ketika menyambut Ramadan sebagai muslim itu bergembira.
Dan seorang muslim itu sebaiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita bersyukur karena kegembiraan Ramadan itu bisa dirasakan semua umat beragama. Kalau dulu-dulu kan Ramadan tuh hebohnya warung ditutup. Iya, betul. Iya kan? Kemudian non-muslim malah khawatir atau bahkan takut nih mau makan, ih cari makannya di mana? Kalau makan takut kelihatan orang. Nah, sekarang itu justru mereka ikut meramaikan dalam suasana yang positif, kegembiraan. Makanya gua nyebutnya itu bukan takjil war sih, takjil peace. Ini menurut gua perlu dirayakan, ini perdamaian ini melalui takjil. Perdamaian. Memang orang Indonesia sering begitu. Kalau di luar dia marah-marah, pas makan bareng dia jadi damai itu. Iya benar. Ya. Suka kan? Makanya meja makan Habib, gimana? Diskusi. Puasa gimana, lancar? Sebaiknya itu tidak perlu dipertanyakan ya. Karena kayak gini. Kayak gini maksud saya. Gak usah ke gua kamera, udah. Sana. Enggak, Habib gak puasa itu kan tiga kata lucu ya. Tiga kata lucu. Habib gak puasa. Ada juga tiga kata lucu, Bib. Apa tuh? Padesta puasa. Lucu gak? Puasa kan? Puasa. Iya iya. Tadi malam gue sahur pakai nasi bebek Madura. Sahurnya bebek Madura. Ya. Sarapannya? Nasi telur. Nah. Sarapan ya maksudnya sebelum azan subuh ya. Sebelum azan subuh maksudnya itu. Tapi nih kan kebetulan juga ada Angie nih. Angie kan non muslim. Iya, makanya akhirnya kan apa tayangan-tayangan Ramadan itu sekarang kan bukan hanya menghadirkan muslim. Kalau dulu kan tayangan-tayangan Ramadan tuh identik dengan acaranya muslim. Betul. Isinya ya bagus, konten-konten keislaman. Tapi yang bagian dari keislaman itu kan juga perdamaian antar umat beragama. Karena kita diajarkan siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Wah. Makanya akhirnya tayangannya itu tayangan yang ramah bagi seluruh umat beragama. Betul. Ya. Dan jadi kan ya terlihat maksudnya kayak non-muslim dan muslim cat rukun gitu kan. Toleransi, tapi jangan kebablasan. Oh iya, maaf. Ya, maaf. Tapi aku pernah coba puasa. Oh iya, yes. Iya. Full, terus itu bagus. Full. Yang Pak Desta pernah coba tidak puasa. Ya, pas sakit. Hati-hati bicara. Jangan framing lah. Iya, iya. Kayak lagi saya sahur, nggak ada saya sarapan telur jam. Nggak ada, ya. Nggak cuma makan siang, nasi ayam. Udah disapu nih, balik potong lagi. Lagi yang ngobrol lagi sama Habib. Sekarang kita pilih dua penonton buat main Mr. Kantong. Siapa yang paling energik, siapa yang paling... energik. Terlihat semangat lah pagi hari ini, coba. Bel. Eh, Bel, pilih Bel. Ada jerapah ditendang kanguru. Pilih. Jangan Abi sambil pilih. Itu Mas Bargo. Tuh, yang rambutnya warna pirang, Pak. Sama topi nih, Pak. Oke, ini dua berarti. Teman cewek ini, ayo. Teman cewek ini. Tiga. Cewek maju berarti. Berarti yang rambut pirang sama cewek ini. Sama cewek ini. Silakan, silakan. Silakan sini. Silakan. Namanya Majo. Siapa? Om, masuk Om. Ngapain lu kasih gugur? Sini, Bro. Maju ke depan, Bro. Pikir gua orang son kali. Sini, Boy. Namanya siapa, Mbak? Lewat-lewat aja, jadi sini. Oh gitu. Sini, sayang. Sayang. Wesh. Namanya siapa? Bisa. Rosa. Iya. Rosa! Rosa, Pak. Rosa, Pak. Kamu hafal gak lagu dikejar, di tenang kanguru? Dikejar di pindah deh. Ada jerapah, coba. Gak apa-apa. Ayo. Ada. Ada jerapah. Kurang deket, maaf. Ada jerapah ditendang kanguru. Janganlah marah-marah. Janganlah marah-marah. Apalagi cemburu. Mari semua bergoyang ikuti irama. Goyang sarundeng kita semua. Jerapah ditendang kanguru, janganlah marah-marah, apalagi cemburu. Bagi semua bergoyang ikuti irama. Gak usah terlalu dekat. Sarundeng, 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 sarundeng,
kalau sahur jangan di Vindes. Iya. Ngaji di masjid. Pakai sarung, pakai rupiah. Di sini. Oke lah, jangan kemana-mana ya, karena abis ini Habib tetap mau yel-yel sarunding ya, Habib ya. Dan Habib juga akan ada, dia akan komedi berdiri. Oh iya, stand up. Tetap di sini. Iya, emang hanya dua. Bener, nih KTP gue. Setau gue sih, cuma gue, Iqbal, yang hanya dua. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana-gimana, cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Dia pengennya nikah seumuran, lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek itu pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya, ya yang umur 46 tahun gitulah. 47 tahun lah. Kayaknya gak jauh tuh orangnya. Jauh ya? Dekat. Ya ayo langsung. Gimana? Itu kenapa sih cewek tuh gak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Sebab biasanya ya. Biasanya ya. Semua. Mungkin karena lebih gak dewasa gitu ya. Cuma aku belum pernah sih. Karena kan imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi enggak, dewasa juga gak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih gak dewasa. Siapa tuh? Childish ya? Masih childish gitu, suka ngantuk. Ini ada tangga, Pak. Ada tangga. Woi! Sama itu! Jepang lah. Jepang kali. Outing. Bahan voli. Waktu tur. DBB yang paling seru. Gak ada. Kamu pengusaha? Iya. Kamu guru honorer? Iya. Kamu petani? Iya. Kamu tukang warung? Iya. Kamu mahasiswa? Iya. Kamu security? Siap. Wah. Udah mikirin belum nanti pensiun gimana? Ayo. Hah? Duh. Nih, gak harus nunggu tua loh buat nyiapin masa tua. Justru harus dimulai dari muda nih. Minimal usia 18 tahun atau udah nikah. Buka aja rekening BJB Siap yang bisa bantu kamu siapin masa pensiun. Wow. Caranya gampang, mulai sisihkan uang kamu minimal 100 ribu aja secara rutin melalui program BJB Siap. Terjangkau banget kan? Jadi lu gak perlu nih kerja kantor untuk dapat fasilitas dana pensiun. Apapun profesi kamu dan berapapun penghasilan kamu, semua bisa punya masa depan yang sejahtera dan bahagia nantinya. Wow. Siap hadapi pensiun dengan BJB Siap. Wow. Nah, Ramadan ini BJB kan punya program BJB Kurma. Kejutan Ramadan. Sekarang giliran produk BJB Siap yang mau bagi-bagi THR nih. Totalnya 5 juta buat 10 pemenang. Lumayan kan? Lumayan banget tuh. Benar tuh, Bel. Caranya simpel, Vivian Dede. Cuma perlu foto atau selfie di segmen ini yang pas lagi ada logo BJB ya. Oke. Logo BJB Siapnya tuh muncul di layer kiri bawah nih. Nah itu dia tuh. Tuh ya. Terus fotonya kamu posting di Instagram, terus ceritain di caption rencana kalian nanti kalau udah pensiun. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya yuk siapkan pensiun dan hashtag BJB Siap
hashtag BJB Kurma dan tag Instagram @vindes.ig dan juga @bangBJB. Wow. Info lengkapnya bisa cek di Instagramnya Vindes atau Instagramnya BJB ya. Ya, sekarang langsung aja kita ajak para karyawan kita buat komedi berdiri. Mulai dari Indra Jegel. Wey! Silakan. 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 Pasukan. Pasukan. Masuk. Pasukan. Duh, boleh di bawah. Duduk. Kayak kita duduk juga. Terima kasih. Nah. Udah siap? Siap, sudah siap. Ini kok? Duduk. Kita duduk dulu. Oh iya. Hai Boyang. Nah. Duduk dulu. Aku MC. Oh MC, oke. Okay. Ceritanya MC-nya. Maaf, Pak. Tapi kan MC habis itu duduk juga. Iya. MC duduk. Iya. Ada duduk. Ada dong. MC duduk. Terus duduk. Sambut. Ini dia. Indra Jegel. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Pak Kades. Cakep. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk Pindes. Kalau bulan Ramadan gini aku selalu ingat sama anak kecil yang main petasan. Ada tiga kategori petasan. Apa petasan itu? Yang pertama itu petasan like a star. Jadi petasan yang dinyalain, dikipas dulu, dibuang ke belakang, kita pose di depan, di belakang meledak tuh. Wow. Ada lagi petasan menjebak. Apa tuh? Kita nyalain. Kita lempar. Kita pose. Wah, enggak meledak nih. Wah, enggak meledak. Masuk angin. Diambil, meledak di tangan. Dia. Ada. Sama ada satu lagi namanya petasan roket. Petasan roket itu kan biasa ditaruh di botol. Yeah. Kita nyalain, terbang. Apa? Nunggu apa? Nunggu lucunya nih. Selanjutnya Mamat Al-Katiri. Pak Prabowo Subianto. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Enggak boleh. Kalau mau sebut semua, ini Prabowo Ganjar. Iya. Menurut saya Pak Ganjar itu. Enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Ya sudah, materi aman-aman aja, Pak. Ya, aman aja. Menurut saya, peribahasa di bahasa Indonesia itu agak ngeganjal. Ngeganjal. Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Misalnya peribahasa air susu dibalas air tuba. Ya. Saya dari dulu tahu susu, tapi saya tidak tahu tuba itu apa. Ya. Jadi tidak masuk ke saya. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau seandainya peribahasa itu diganti dengan hal-hal lebih relate. Misalnya air susu dibalas Iron Man. Bagus. Atau air susu dibalas air conditioner. Mata dingin tuh. Oke, cukup ya. Sudah cukup. Menurut saya demokrasi di Indonesia udah habis aja. Oke, kalau gitu kita pengen banget berdeka, aneh banget mulut lu ya. Kita sambut saja, inilah dia Habib Hussein Jafar. Sendal. Kenapa pakai sendal? Udah biarin aja kalau dia nyaman begitu. Silakan Bib. Ya, Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau saya ngelucu, kemudian Anda agak ketawa, Anda tahulah di mana tempatnya. Lah kok begitu? Ketawa bro. Oh. Ya, jadi beban dong nih. Iya. Ya udah kita ketawa aja lah ya. Betapa dosanya. Ya. Kita ketawa, Bib. Ketawa ya? Iya, Bib. Nah, kalau tadi itu Mamat dan Jegel, dia adalah stand-up komedian. Ya. Jadi, dia stand-up komedi. Kalau saya kan pendakwah, jadi saya mau stand-up religi. Bagus. Dan Habib dan Vindes itu antonim. Dua kata yang bertentangan.
Karena Habib itu mencerahkan, Vindes itu menjerumuskan. Karena dalam bahasa Jamaika, Vindes itu memang kegelapan artinya. Wah, Anda boleh cek. Saya ngarang sih. Wah, Habib ini. Kita kaget, Bib. Kita kaget loh, Bib. Buktinya Habib di sini disuruh joget, disuruh nyanyi. Jadi saya ke sini ingin mewarnai, malah saya yang dibikin gelap. Dan mohon maaf, tadi di kolom komentar banyak yang nanya, oh Habib kok telat, Habib kok telat, jangan-jangan naik motor ke Ujangan. Tidak, sebenarnya saya tidak telat. Saya dari setengah jam sebelum on air tadi sudah datang. Ya. Cuman saya tidak dimasukkan di segmen awal-awal. Saya gak tahu apakah Vindes tidak suka kepada dakwah. Gak gitu. Jangan framing gitu. Gak gitu dong. Ganti nih komiknya. Serem komiknya. Dan... Anda tahu kenapa saya di tahun ini sering ke Vindes? Karena Vindes tahun ini lagi banyak masalah. Dan saya biasa jadi protektor memang untuk mengatasi masalah-masalah orang. Dan kalau kalian cek, dari semua sahur nihye-nya Vindes, itu viewers yang tertinggi adalah viewers ketika ada saya. Iya benar. Padahal tidak ada Vincent maupun Desta saat itu. Yang pas lagi sakit. Karena pas Desta lagi sakit, ya. Dia nggak ada. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, bahwa setiap manusia itu cenderung kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu baik-baik dan Indonesia itu baik-baik saja. Terima kasih, saya... Bapak mau stand up. Kan ini mau siap sih. Terima kasih, saya Habib Ja'far, saya cucu Nabi. Terima kasih. Lucu banget. Kalau gitu kan kita gak bisa ngelawan ya? Iya. Ya gak sih? Mau gimana ya? Jadi selain tadi ada Habib, ada Jegel dan ada bener. Juga Mamat. Benar. Ini juga ada yang ingin stand up, yaitu ada seorang wanita cantik. Mobile Legend. Brand Ambassador. Wow. Kita panggilkan saja. Enggak gitu loh, baca yang benar dulu. Oh, iya. Tuh, cukup ya komedi birinya. Ada Angie juga di ruang sebelah sana. Oh loh. Iya. Bukan dia disuruh, bukan disuruh stand up di sini. Ngaco banget ini orang ini. Ya Allah, Angie berdua. Tapi ini Angie berdua sama Mamat nih bahaya nih. Iya, nggak bisa berdua tuh. Mana coba? Lagi ngapain dia? Ngapain sih Mamat? Yaudah, terus sana. Apa yang paling kamu sukai di ruangan ini? Dan kenapa? Bob, quiz nggak ada kita? Aduh, bingung nih aku jawabnya. Ah, kan cuma berapa orang doang. Ebel gak usah dihitung lah ya. Cuma tiga doang aja nih. Pak Desta, saya, Jegel. Siapa yang paling kamu sukai di ruangan ini? Kalau gitu Kak Boen gak dimasukin ke dalam. Gak usah. Dia sama Ebel gak usah. Kalau Habib? Gak usah. Repot banget diurusnya nih. Siapa ya? Kakak aja deh. Kenapa tuh? Waktu aku nonton sketsanya terus lucu banget. Oh iya, aduh makasih. Nah sekarang giliran kamu. Aku ya tanya ya. Siapa orang yang pernah atau sering kamu stalk sosial medianya? Kasih lihat fotonya. Harus banget kasih lihat fotonya nih. Ya di kartunya sih tulisannya kayak gitu. Kan nggak usah lihat fotonya, kan orangnya ada di sini. Oh. Siapa lagi nih? Aku tanya lagi ya. Iya. Nah ambil. Apa tuh? Pernah gak punya perasaan yang gak sempet keungkapin? Oh pernah dong, zaman-zaman SD. SD lagi. SMP. Habib ngikut tanya. Ganggu banget. Ini apa-apaan ini berdua begini? Di sini di masjid sekalipun yang bukan mahram itu dosa, Mat. Yang ketiga setan.
Iya karena termasuk ada... untuk ibadah sekalipun nggak boleh berduaan di tempat sepi, Mat. Tahu, Mat, lu mau nyekap Angie lu kan? Enggak sampai situ ya. Enggak sampai situ. Lo main doang. Mau punya kebusan kan lo? Enggak. Main doang, Pak. Main nanya-nanya nih. Obrolan senjata. Anti pemerintah. Astagfirullah. Live lo ini. Yaudah kita aja main kalau gitu. Ayo. Yaudah. Tau nih Mamet nih, sarang dosong. Mulutmu. Paku payung udah aku beliin nih. Baiklah kita main nih, kayaknya seru juga nih. Habib ikutan juga ya. Emang boleh Habib main kartu? Ya ini kan cuma pertanyaan-pertanyaan aja. Ini bukan kartu, bukan judi. Emang boleh Habib main kartu? Ya gak apa-apa orang kartu pertanyaan doang. Takutnya. Kalau mau mempermainkan iPhone. Jagel dulu, Jagel. Ya, aku ya ambil dulu ya. Oke. Kenapa? Buka ya. Siapa teman kamu yang gak mau ngalah dan pengen menang sendiri? Pasti ada tuh. Mamat Al-Katiri. Mamat lagi. Kalau gitu sih, Mat? Iya. Enggak ya, namanya kita ada jujur kompetisi kan, pengen mer apa lagi tadi? Merdeka tadi kalau mau bilang merdeka. Enggak, mau merdeka dia. Enggak, baru me dong, menang, Pak. Maksudnya pengen dong, ada perasaan pengen menang dong gitu. Misalnya main bola atau apa gitu, pengen dong menang, Pak. Tapi dulu waktu kecil tuh ada orang yang kayak gini tuh kami jauhin biasanya. Iya, benar. Langsung satu circle tuh kami jauhin aja gitu. Enggak, saya kemarin pengen kalah, Pak. Enggak pengen menang lagi dah. Habib nih yang pengen menang, dakwanya pengen, akhlaknya apa semua pengen lebih dari kita kan. Wah, iya karena memang wah, di Al-Qur'an. Berani banget tuh, Mas. Habib lo. Di Al-Qur'an itu harus fabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahu saya gitu. Itu. Mancing dong biar kan bagus. Iya. Ini kalau zaman sekarang, ini biasanya teman yang segini nih, yang begini modelnya, biasanya teman-temannya punya grup WhatsApp lain yang enggak ada dianya. Betul. Ya. Oh, iya jadi bisa gibah. Iya, karena orang Indonesia kan enggak enak mau nge-kick dari grup WhatsApp. Jadi biasanya bikin grup WhatsApp baru. Bib, ambil satu. Nah. Aduh. Dibaca. Saya pindah deh. Aduh. Oh, enggak seneng deket-deket gua. Kenapa sih, Romat? Enggak, disuruh pindah. Giliran sama yang bukan mahram berduaan, berdekatan. Giliran sama Habib, versinya positif, menjauh. Bib, mau nanya hukumnya gesek-gesekin paha itu apa sih? Bib, lu jangan gesek-gesekin paha. Sahur. Iya benar, saya saksinya. Digesek-gesek itu kan gimana, sih. Gimana rasanya digesek bendera balap, Pak? Iya. Apa, Bib? Gimana cara kamu ngeles saat ditagih hutang? Wah, gampang. Caranya? Kirim aja ceramah yang isinya, sebaiknya kita mengikhlaskan utang orang lain. Enak kan Bapak ini kan? Tapi salah, Bib, itu gimana caranya ngeles menagih hutang, berarti ngeles itu kan belajar. Ngeles! Itu pas SD saya terakhir, les tuh. Karena nilai saya jelek tuh. Mengelak lebih tepatnya mengelak. Mengelak iya gitu, kirim aja ceramah. Bahwa sebaik-baiknya manusia yang mengikhlaskan utangnya kepada orang lain. Enak banget kalau orang punya utang ya? Gitu doang ya? Gimana kalau hukum utang gimana, Bib? Hukum utang? Hukum utang? Ya, kan. Ya kalau lu pakai kaos luar nggak apa-apa. Hutang ya dibayar hukumnya. Kalau nggak dibawa mati tuh. Nah, gitu dia. Benar. Nonton aja main hakim sendiri ada episode itu ya. Iya, kita bahas gitu. Enji. Aku kan udah. Di antara pemain ini siapa yang sering kalian omongin di belakang? Ya, sebut nama ya kita ya semuanya. Ya. Satu, dua. Yang sering diomongin di belakang? Iya, siap ya. Ya. Satu, dua, tiga. Bosan! Bib, orang yang dijolimin itu dosanya. Kan diomongin belum tentu dijolimin. Kita bisa, ngomongin yang baik-baik kan? Kemarin gue bawa cilok kan, di belakang tuh pada ngomongin, ini boyin cilok dari siapa? Dari boyin. Dari boyin, enak ya. Baik banget sih tuh orang. Iya. Enggak, gue ngomongin gue Mamat kalau gue. Oh Mamat, aku seujon. Maaf ya. Dan kalaupun diomongin jeleknya gak apa-apa ya. Kenapa emang? Iya karena kan berarti kamu berwibawa sehingga dia gak berani ngomong di depanmu. Walaupun saya gak yakin ya. Pak Desa tadi ngomongin Mamat. Kenapa, Pak? Ya kan gak perlu diomongin semua apa yang kita omongin di belakang kan. Emang ada omongan apa di belakang, Pak? Wah. Kita sebagai public figure, kita
harus nggak sumpah budek lah nama saya. Enggak, doyan kalau ngomong nafas dulu. Kita sebagai pemilik. Saya ya. 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 Ini. Ya udah, ambil aja. Wes, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wes, kan bakal dibacain. Coba ungkapkan perasaan pada teman sebelah kanan kamu berbaju putih. Enggak ada. Enggak ada. Sedetail itu ya kartunya ya, tahu di sebelahnya baju putih gak gitu. Detail banget. Yeah. Siapa teman yang paling bisa dan paling enggak bisa dipercaya buat ngejaga rahasia? Siapa? Yang paling bisa siapa, yang paling enggak bisa siapa? Yang paling bisa ngejaga rahasia menurut gua. Hmm. Andi Ilfil ada anak. Bang Andi apa? Yang enggak bisa. Yang enggak bisa Desta. Iya memang sendiri. Menurut Anda. Enggak, tapi kalau saya enggak, saya mah kalau rahasia yang kayak misalnya penting saya enggak akan buka. Ya. Oke. Yang enggak bisa dipercaya enggak ada sih. Semuanya juga biasa-biasa aja. Ya. Saya jarang cerita rahasia sih. Iya. Kecuali sama Andi Ilfil, jadi dia orang yang bisa pegang rahasia. Sebetulnya enggak juga sih. Oke. Okay. Jadi gimana Pak jawabannya? Jadi gimana jawabannya? Enggak ada. Enggak ada gua. Oke. Okay, gua jarang cerita rahasia juga ya, karena ya, semua udah pada tahu juga. Iya. Gua pernah main apa enggak sih? Saya enggak pernah merasakan sesuatu, Bin. Ladies and gentlemen, welcome to WWF SmackDown 2024. Habib Hussein versus The Star. Let's go. Masa gua lagi cucu rasa. Gua lihat minggu lalu gua di sini kan. Malam Jumat, hari Jumat pas sahur dia ngadu domba gua. Malam ini lagi. Lu nyuruh Pak Desta ngelawan Habib lu. Hah? Lu nyuruh Pak Desta ngelawan? Ya kalau dia mau, hey, saya nggak dapat dosa, dia yang dapat. Kalau kalah, nah, gua nggak bangga. Menang gua juga dapat dosa. Jadi gimana coba? Serba salah, Boyan. Coba, iya. Coba Anda ke kamar mandi dan ambil kotoran masukkan ke mulut. Masa itu. Sarang laba-laba. Kok itu pertanyaannya? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba banyak di kamar mandi. Wah, bagus nih. Bagus, Pak. Gua makan itu sarang laba-laba. Iya. Siapa pacar teman kamu yang menurut kamu bakal lebih cocok kalau pacaran sama kamu? Nah, bagus kan? Pacarnya teman kamu sebenarnya pacarnya dia sebenarnya suka sama kamu. Tapi terus jangan friend. Enggak gitu. Lu jangan sembarangan ya, gitu. Sebenarnya dia suka sama dia, ya, tapi sebenarnya cocoknya sama kamu. Siapa orangnya? Siapa? Wes. Siapa? Bibirnya. Tunggu dia lebih jelas dong, siapa? Bibirnya. Mari kita sahkan. Dosa gak, Bib? Pacarin pacarnya teman. Enggak, bukan pacarin. Jadi suka. Dia sukanya sama cewek lain terus akhirnya harusnya cocoknya sama kamu. Kalau enggak tunangan ya boleh, tapi kalau udah tunangan enggak boleh. Tapi udah tunangan itu mengikat ya? Boleh. Tunangan itu mengikat. Berarti kalau misalkan ya, kayak pelakor tapi pelakor kayak hubungan yang pacaran gitu enggak apa-apa, Bib? Ya enggak boleh, pacaran aja enggak boleh. Kan enggak tunangan, Bib. Apa? Misalnya kita mendekati orang yang sudah punya pacar, mereka belum tunangan. Iya, iya, tapi bahasanya maksud gue jangan pelakor. Kalau pelakor tuh kan negatif. Istri soalnya. Kan? Negatif. Jadi ya bahasanya ya datang baik-baik. Lu gak ada ikatan nih, lu gak cinta sama dia. Ya udah, gue mau serius nih. Minta izin. Iya nanya. Tapi nggak perlu izin sama cowoknya. Nggak perlu. Udah, itu ngerebut dong. Orang dong kan ini. Pacaran belum tunangan maksud Habib ya. Oh ini yang cewek mau ke cowok gitu. Gak tahu. Misalnya ada cewek punya pacar. Cewek punya pacar si kan. Cowok misalnya si Jigel mau deketin. Iya. Nah itu gimana? Iya ngomongnya sama yang mau lu deketin. Ya berarti sama cowoknya gak perlu ngomong kan? Gak perlu. Nah, menyakiti si cowok dong, kok mau main di belakang nih. Loh kok ceweknya mau? Tapi kenapa ceweknya mau kan? Makanya gini, cowok kalau gak mau disakiti ikat dengan baik kalau dia sebagai seorang muslim dengan tunangan. Oh, atau langsung pernikahan. Diikat langsung ya, pernikahan. Diikat tuh tunangan, diikat. Jangan kayak Mamat. Hey. Diikat keluarganya diikat. Bisa. Iya. Ngomongin ini gue jadi ingat. Jadi, Mat, anak apa kabar? Gak ada, saya belum punya anak ya, Bib. Tadi lu WA gue lo. Bib, orang ya, biasa fitnah itu enggak. Satu kali dosa. Gue ada WA-nya. Kali dosa lo. Lo ada, gue ada WA-nya nih. Ah. Nih. Mamat Al-Katiri, tadi loh nih baru nih. Emang abang lu udah? Mana ada, gak ada.
Oke. Oh, Bib, oke. Oke, okay, saya bilang anak-anak, kamu sudah punya anak, Mat. Tuh. Oh iya, ya, benar. Maksudnya kan, oke, saya bilang anak-anak ya, Bib. Oh. Bapak biasa begitu kan, kayak, oh ya nanti coba saya tanya anak-anak di sini, gitu kan. Oh, bukan anakmu. Bukan, belum punya anak, saya belum menikah. Ini, makanya tadi katanya, oke, Bib, saya tanya anak dua. Iya, ya, Bib. Iya. Anak-anak itu. Bahkan anak dua, udah anaknya. Anak dua. Belum, Bib. Itu di luar nikah. Oh, stop. belum Pak. Mama belum ada. Jegel udah tadi? Belum, Kak. Mama yang belum. Mama belum. Jegel udah. Siapa orang yang gak mau lagi kamu temuin di dunia ini? Siapa, Bang? Siapa, Bang? Bagus. Kayaknya itu pertanyaan ke tunangannya Mamat. Siapa? Dia dengan yakin bilang Mamat Al-Katiri. Mantan kamu ya? Enggak. Enggak ada sih, Pak. Emang masih mau ketemu mantan? Kan udah pertunangan. Kalau takdirnya misalnya papa atau lewat ya biasa aja dong. Oh, berarti lu niat kok, niat untuk ketemu sama dia? Enggak, Pak. Aduh, framingnya parah nih. Enggak. Kalau ketemu enggak apa-apa? Maksudnya kalau tidak sengaja bertemu, bukan saling mengajak kalau ketemu. Kalau dia masih bilang, Mat, maafin aku selama ini aku meluk lu gimana? Oh, sorry. Wih. Sorry kenapa? Enggak mau, saya sudah punya yang lain. Tapi abang mandangin mukanya nggak? Yang kenapa saya ketemu kamu habis ini? Habis ini nggak mau ketemu lagi. Jangan kemana-mana. Ini setelah ini kita akan bermain Mister Kantong. Buat penonton yang terpilih tadi siap-siap ya. Ya. Dan juga yang di rumah boleh ikutan via Zoom nanti ya. Okay. Setelah ini tetap di Sauni. Kita mulai Mister Kantong. Wih. Baiklah, kita mulai Mister Kantong yang akan disponsori oleh Bagas Pindestore. Caranya gampang, setelah berhasil menjawab kamu boleh memilih amplop-amplop yang ada di sini. Nih, aku kasih tahu juga bocoran hadiahnya nih. Good. Ada hoodie tepuk bulu, voucher belanja Pindestore, tote bag jasa sedot konten, jersey The Prediksi, t-shirt NGO, Bolbal, Special Edition, Skate, Iqbal, dan masih banyak lagi. Banyak banget lagi. Kita kali ini juga ada hadiah di balik pintu. Silakan. Nah, siapa duluan berarti yang ada yang kita ajak main? Untuk Zoom call dulu. Halo. Keren ya bajuku ya. Dari Pindestore, Bang. Yoi. Oh, macan. Halo. 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 Dengan siapa di mana? Dengan Bowo di Jogja. Bowo di Jogja. Yeah, Bowo okay. Di Jogja. Bowo. Yeah. Bowo di Jogja. Bowo tuh punya teman dekat enggak namanya Gibran? Enggak ya? Prabowo. Enggak ya? Beda dong. Gimana namanya Mimi? Bowo yang dulu rame di TikTok ya? Bowo Alvin Libe. Oke, pertanyaannya.
Tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua disebut A. Monokotil atau B. Dikotil. Dikotil, dikotil. Tepat sekali. Silakan Bowo, mau pilih nomor berapa? Kok ada jogetnya, Ken? Joget dulu dong. Acara seru banget ini. Silakan Bowo, mau pilih nomor berapa? Di sini ada 8. Panggil aku Jegel Joget sekarang. Jejo. 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 Jegel Joget. 8 amplop. Nomor 3 katanya dia, Pak. Nomor 3. 3. Baiklah, nomor 3. Kita kunci, Pak, nomor 3. Kita sebut 3. Ganjar Mahfud. Bukan, bukan, bukan. Ya, baiklah nomor 3, rekomendasi juga berapa? Aku di 7. 7, mau 7 atau 3? Ya udah 7 aja lah, apa ganti. 7. Baiklah, kalau kamu tadi tetap pada pilihan kamu, kamu mendapatkan... Apa tuh? Apa tuh? Sabar. Apa tuh? Mendapatkan... Tote bag jasa sedot konten limited edition. Baiklah. Nomor 7, saya tawarkan dulu nomor 7 atau apa yang dibalik pintu? Dibalik pintu dong. Ya udah biar sebut dibalik pintu aja enggak apa-apa. Ini orang yes. Orang enggak konsisten banget ini. Labil banget bocah nih. Sabar, sabar. Berarti 7 atau dibalik pintu? Dah, balik pintu. Dibalik pintu, Pak. Yakin? Berarti angus ya? Sebentar. Ya, oke. Oke. Baiklah, kita ambilkan dulu yang di balik pintu, baru kita buka yang nomor 7. Enggak dong, buka dulu. Kalau dia kata dia ini bagus kan dia menyesal. Oh iya. Oh, kan? Pak. Ketahuan dong, ketahuan dong ini. Di balik pintu, kita lihat di balik pintu ada siapa? Ada siapa ada... itu? Ada. Maka ada Andi Ilpil atau Pulung, bisa kamu bawa pulang. Ke Jogja lo, ke Jogja. Lo nggak dibawa pulang. Sama Bowo. Lama banget. Lama banget nih. Sabar, sabar. Sabar. Kayaknya yang di belakang tuh lama banget mungkin nih. Mobil yang lagi dirakit. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita gak tahu. Mana adiknya? Ini saya ngapain sih? Pak, itu tadi secara harfiah Bapak dibungkus tahu, Pak. Luar biasa. Ini pilihan kamu. Apa tuh? Kamu mendapatkan satu buah. Ya rugi nih Pindes nih. Ya. Lama-lama keluar hadiah gede terus nih. Ya. Bowo. Kalau besok enggak ada lagi acara sahur rugi gara-gara lu nih Bowo nih ya. Satu buat Tisa! Selamat Bowo! Memilih nomor 7, hasilnya adalah... Bendera Vindes S4 Limited Edition! Semua sama-sama kurang menarik! Selamat kamu mendapatkan hadiah persembahan Bagas Pindestor. Siap-siap hari Senin tanggal 25 Maret Pindestor ada promo PD dari tanggal 25 sampai 26 Maret. Diskon produk sampai dengan 60%. Buruan ketik Pindestor di kolom pencarian marketplace kamu, guys. Iya. Kalau begitu sekarang kita beralih main dengan Pindestor yang sudah dipilih tadi. Hadiahnya ada sepatu nilai jutaan, ada kamera Instax, ada speaker portable dan lain-lainnya pokoknya. Ya, silakan masuk. Silakan, silakan. Yes. Sekarang kita udah bersama dua orang Pipin Dede. Tadi namanya siapa? Rosa. Kamu namanya siapa, Bang? Jalu. Rosa dan Jalu. Pertanyaan ini sweet dulu, sweet dulu. Siapa yang menjawab pertanyaan? Siapa? Silakan. Sweet dulu, sweet dulu. Enggak, jangan cepet-cepetan jawab, pasti udah kebaca tuh. Iya. Sweet dulu. Jangan pegangan mulu lu, pegangan mulu. Ayo deh, itu sweet Jepang. Oke, kamu yang Jalu menang. Kamu Jalu mulai. Silakan. Plat nomor kendaraan BK berasal dari kota A, Medan atau B, Jakarta?
BK. Langsung ya. Jawab. Ya. Cepet ayo. A Medan. Kayaknya BK bukan Medan. Benar. BK benar. Medan, Bang. Benar. Oh, Medan, Bang. Benar. Jangan tahu lu kan bukan orang. Iya, orang Medan saya. Oh iya. Oke, enggak masalah ya. Baiklah kalau kamu pilih dulu Jalu, mau pilih kantong nomor berapa? Silakan Jalu. Ada 8 kantong di sini. Nih, gua saranin sih. Nih gua saranin, yang gua saran. Di 4. Yang gua saranin di nomor 4. Nomor empat. Ini semua orang dijaga, diajakin joget sama dia, heran gua. Jejo kata Jejo. Jegel joget. Saran gua di nomor 4, tapi setelah lu. Gua milih nomor 8. 8. 8 kita kunci. Tadi kan lu minta berapa? 4. 4. 4 saya ambil. 4 apa 8 nih? 8, Pak. 8. Ini 8, ini 4. Oke. Kalau milih nomor 4 sesuai dengan rekomendasi dari Jegel dan juga Ebel. Dari Ebel. Silakan. Kalau kamu memilih rekomendasi Rebel, kamu akan mendapatkan apa tuh? Di follow IG-nya sama Ebel. Nampaknya apapun hasil dipegang saya akan jauh lebih bagus daripada ini. Benar sekali. Oke. Baiklah Jalu, kamu milih nomor 8 udah yakin ya? Yakin, Pak. Kalau nomor 8 hadiahnya adalah apa tuh? Bisa ditukar, Pak? Gak bisa. Gak bisa. Saya terima. Kamera instan! Harga berapa tuh? Buka. Jejo nih pakai lincah aja Jejo nih. Seru banget ini acara. Oke, kamu silakan sekarang memilih. Nomor berapa aja? Kalau gua sih saran di nomor 1. Is, tapi setelah lu. Kalau saran saya di nomor 6. Ikuti kata hati. Ikutin kata hati aja. Percaya. Bisa jadi Ebel bisa membawa keberuntungan. Benar. 5. Loh, tadi katanya berapa aja? Nomor 5. Nah, sekarang milih nomor 5. Baiklah, nomor 5 dikunci. Tadi Ebel nomor berapa? Nomor 1, Pak. 1, coba dibacakan Ebel. 1 apa? Saya tadi nomor 6 ya. Oke. Halo, Ebel. Hujan. Pes! Lebat. Utap pes! Sepatu esi! Oh. 1,99 ribu! Yoi. Kalau nomor 6 tadi, kamu mendapatkan... apa tuh? Kipas angin seharga 363 ribu! Yoi. Kamu memilih nomor 5. Dan nomor 5 adalah... Aduh! Aduh! Apa tuh? Wah, ini bagus ini. Oh iya, maaf. Power bank! Alhamdulillah. Kok segmen ini gue capek banget ya. Pak. Selamat ya. Saya jalan dulu. Saya Pak, mau saya permisi minum. Dulu. Saya mau minum dulu. Oke lah kalau begitu. Ini selamat. Pegang aja. Iya. Selamat buat Jalu dan tadi siapa namanya? Rosa. Buat Rosa. Selamat ya. Si Boyen kemana ya? Oke boleh silakan kembali dulu. Hai Bang. Hai. Ya. Kenapa Boyen? Bang. Kayaknya aku ngelihat di sosial media jadi orang kaya enak banget ya Bang ya. Orang bisa pada kaya-kaya gitu maksudnya? Iya pada kaya-kaya gitu pengen deh Bang jadi orang kaya. Oh emang lagi lihat apaan sih Boyen? Ini lagi lihat konten-konten Crazy Rich gitu Bang. Tuh rumahnya gede-gede banget, mobil bagus-bagus Bang. Udah gitu mobilnya 2 pintu lagi Bang. Wah sebetulnya gak semua mobil 2 pintu itu mewah juga Boyen. Hmm. Mobil bak juga 2 pintu kan? Oh iya. Gimana sih? Iya tapi kan senang. Lagi lo ngapain sih liatin konten begituan? Ya seru aja. Ya lagi cari sih gimana caranya biar kaya kayak gitu Bang. Nah bisa dimulai dari investasi Boyen. Yang paling gampang tuh investasi emas. By the way ngomongin soal emas, sekarang lagi ada festival Ramadan Pegadaian gitu loh Boyen. Oh. Jadi lu bisa beli emas di sana gitu. Oh, wah bener tuh Bang Resta. Sampai kapan sih emang acaranya Bang? Nah, nanti saya pengen kesana deh abis bubaran ini. Takutnya sana lu udah kelar lagi ya?
Ya enggak juga sih. Itu maksudnya begitu, Boyen. Iya. Tapi tenang aja, Boyen. Ini jadi festival Ramadan Pegadaian itu masih berlangsung sampai dengan tanggal 6 April nanti. Terus juga ada di 73 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi sekarang lo masih punya kesempatan buat kesana. Jadi lo nggak kesana nggak bubar, masih ada. Oh masih ada ya? Iya. Ya tapi emang ada apa aja sih di sana, Pak? Di sana itu ada jajanan street food, ada ya? Gold Bazaar, dan nih ya ada hiburannya juga di panggung Emas Ramadan yang tersebar di 12 lokasi di Indonesia. Oh, kalau mau cek infonya nih ada di sini nih. Cek info lengkapnya di sahabat.pegadaian.co.id/acaranya ya, Vivin Dennis ya. Begitu. Info lengkapnya di sahabat.pegadaian.co.id/acara. Ya, gitu. Vivin Dennis. Iya. Gitu. Maksudnya gitu, Bang. Iya, jadi kita ngobrol yuk sama yuk. Si Habib sama Angie. Bukan nungguin di sana. Ayo. Ayo. Ya, 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 Bib. Angie ada yang mau ditanyain enggak sama Habib? Sama tadi kita masih ya. Keputus tuh soal Angie ikut puasa ya? Iya. Berapa hari, Angie? Aku tuh waktu itu pengen sebenarnya ngikutin dari awal sampai akhir. Yeah. Oh nyoba. Nyoba. Sampai ini awal waktu awal. Ini udah lumayan lama sih. Ini aku pas SMP atau SMP. Aku ingat aku ikut SMP. Jadi hari pertama aku nggak makan nggak minum kan. Terus maksudnya lapar. Jadi pengen ikutan sahur gitu kan. Terus aku pasang alarm jam 3. Jam 3 subuh. Iya buat sahur. Bangun ke ruang makan. Nggak ada makanan tapi karena di rumah nggak ada puasa, jadinya ya udah aku tidur lagi tapi jadinya nggak tahan. Oh nggak kuat. Iya itu kan kalau dalam. Assalamualaikum maaf Bip. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bip, apa hukumnya kalau jalan berdua ngedate Bip? Yang ketiga setan punya. Bentar tadi Abi masih nanya apa ngejelasin. Oh iya Bip, boleh Bip. Iya, ya kan itu pesan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Apalagi puasa itu di Quran disebutnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum Islam mewajibkan puasa, agama-agama sebelumnya itu telah memberikan juga ketentuan-ketentuan dan perintah tentang puasa. Jadi puasa itu salah satu ibadah yang kental akan toleransi karena semua agama mengajarkan puasa. Yeah. Yeah. Karena kan semua agama berbeda dalam kebenaran tapi kan bersama dalam kebaikan. Betul. Karena puasa itu ada banyak nilai kebaikannya. Yang penting kalau menurut gue ya, ketika ada orang puasa itu jangan dibilang wah mau mualaf nih, wah mau log ini, walaupun sebagai bercandaan kalau kita belum dekat. Karena nantinya orang yang awalnya niatnya mau toleransi, mau mengenal Islam untuk agar tidak salah paham dan toleran, jadi takut dibilang ah mualaf. Yeah. Jadi kalau orang dekat sih gak ada masalah ya, udah saling ngerti. Tapi kalau orang yang baru kenal, jangan wah log ini, wah mualaf nih. Yeah, yeah, yeah. Jadi justru karena dekat, kamu bisa bercanda, bukan karena bercanda kamu bisa jadi dekat. Enggak, konsepnya itu dekat dulu baru bercanda. Tapi ini kalau Habib ngobrol ini enak banget, ada enak banget ya, ada karena nuansa itu kayak damai gitu, toleransi karena ada aslinya kan, bukan saya ngomong serius loh Bib. Oke, sekarang sudah tersambung, kita mau video call sama Vivien Edes yang dari UK nih, dari Inggris. UK. Halo Raina. United Halo. Kingdom Raina. Raina, ya. Kamu di kota apa? Aku sekarang di Reading, Kak. Oh di Reading, iya. Coba lihat dong suasana jendelanya dong di Reading kayak apa sih? Ini pasti nih ditanya nih tentang jendela, cuman emang sebenarnya udah malam sih sekarang. Nah, justru itu kita mau lihat suasana malamnya. UK kan malamnya kelihatan banget. Di UK itu kalau malam gelap tau, beda sama Indonesia. Sama. Ya udah kalau sama. Gitu aja marah. Mana jendelanya sih? Heran banget. Lagi dibuka. Enggak, Kak. Soalnya di luar gelap. Jadi aku tunjukinnya heater aja gimana. Gak mungkin dong di Indo ada heater. Oh iya. UK banget. UK banget. Ada heaternya tuh. Ada heaternya UK banget sih. Kamu di sana kuliah apa kerja, Raina? Aku kerja, Kak. Oh. Kenapa kok bisa nyasar? Maksudnya bisa sampai ke Reading? Jadi aku awalnya tuh S2 dulu di sini. Okay. Terus kebetulan habis lulus, kayaknya pengen coba deh kerja di sini, kayak coba opportunity baru juga gitu. Jadi yaudah apply dan ternyata dapet gitu. Jadi sekarang lanjut kerja di sini. Tapi kamu sempat kerja di Indonesia nggak? Terus ada bedanya nggak secara jam kerja, pertemanan, teman-teman kerja di UK dan di Indonesia?
Oke, kebetulan aku kerja di sini tuh bukan pekerjaan pertama aku. Aku juga pernah kerja di Indo. Benar-benar beda banget sih dari culture-nya juga. Kalau di sini tuh kayak mentingin mental health banget. Oke. Terus aku juga ngerasa kayak kebetulan aku kerja di construction industry juga dan aku cewek. Biasanya kan kalau misalnya cewek kayaknya nggak mungkin di construction gitu. Tapi di sini kayak semuanya tuh sama rata. Terus yang beda juga ini sih yang pasti kalau cuti nggak ditanya mau kemana. Di mana tadi? Di Reading, Reading UK. Reading. Pak RT-nya siapa ya? Ngapain lo ditanya? Iya ada pasti. Atau ini deh, S2-nya di mana dan jurusan apa? Ya. Aku S2-nya di University of Northampton. Northampton, Northampton, Northampton. Nurhamzah, bukan Northampton. Northampton. Kok nama orang ya? Northampton. Northampton. Jurusannya? International Business Management. Oh, keren. Oh, business. Tapi kan kalau Angie juga lama kuliah di Korea. Iya, iya. Gitu. Sebetulnya kalau kuliah di Korea itu permasalahannya apa? Kuliah Angie apa dulu? Senioritas mungkin. Nah, itu dia. Padahal kan ada film-film Korea itu kan pada bully-bully gitu tuh. Yeah. Ada beneran enggak di sekolah? Sebenarnya bukan bully sih, lebih kayak di sana tuh umur bener-bener penting banget atau kayak kedudukan gitu ya. Kedudukan siapa? Bukan, bukan kedudukan dalam arti orang. Iya. Kedudukan angin. Iya, kedudukan. Ada istilah sanbe sama nobe. Iya. Gitu. Oh, senior jadi dihormati gitu. Iya, benar-benar yang kayak dihormati. Tapi enggak ada penekanan atau apa gitu, enggak ada ditekan kamu diapain gitu enggak? Lebih ke kalau emang let's say di sana kan aduh, maaf ya, Bib. Enggak apa-apa. Di sana kan culture mabok-mabok. Mabok-maboknya lumayan besar. Oh, minum soju ya? Diam dulu. Iya, ya udah ini kan lagi diterangin. Minum soju. Soalnya pernah. Oh iya 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 iya. Soalnya saya pernah. Yang rasa leci. Intinya kayak kalau di sana misalkan kayak misal makan gitu, kalau misalkan yang lebih tua masih makan kita harus terus. Oh. Tapi berarti kayak Korea tuh sama enggak sih sama kita lihat di TV-TV, maksudnya orangnya tuh ganteng-ganteng ada yang nembak di tengah jembatan gitu-gitu. Enggak sampai segitu. Romantis-romantis juga enggak sih maksudnya? Romantis di sana kalau kita lagi kayak pergi ke tempat rekreasi gitu. Kalian pasti ngelihat at least 10 orang pakai baju kembaran. Iya iya benar. Kalau banyak licin-licin. Mohon maaf kalau MG kan di sini dan masih sampai akhir nih. Itu Rena. Oh iya. Oh iya, sorry. Rena udah berapa lama di Inggris? UK, di UK. Maaf ya Rena. Iya enggak apa-apa. Aku udah 2 tahun lebih. Itu kamu tinggal sendiri berarti di sana? Iya, betul. Aku ke sana ya. Nah ini kalau Karaina di sana culture shocknya apa? Iya benar. Culture shock aku di situ aku ngerasa semua orang tuh cepet sih, kayak jalan tuh cepet, kayak mereka tuh mentingin waktu banget. Iya iya. Terus apalagi ya, kayak misalkan di eskalator aja deh, sesimpel eskalator gitu. Kalau di kita kan biasanya kalau misalnya ke jalan berdua ke mall gitu kan ya udah kita diem aja ya, maksudnya kita nggak langsung jalan. Kalau di situ tuh kita mesti di sebelah kanan. Iya. Teratur ya. Tapi memang UK itu bukannya itu banget sih. Itu bukannya di London ya? Kalau di Reading bukannya lebih santai ya? Kebetulan Reading kan deket London ya, jadi sebenarnya kalau dari culture-nya sih sama-sama aja sih. Oke. Nah, berarti kamu nih LDR dong sama pacar kamu ya? Iya betul. Kalau tahu dia pacaran, mau punya pacar. Ya, tadi kan berharapnya belum punya pacar kok. Ah, Instagramnya apa kan gitu. Kalau udah punya pacar, pancingnya dari situ. Oh, yaudah deh. Tapi apa-apa. Kan Habib mau tahu. Emang iya, Habib? Emang iya, Habib? Emang iya? Saya dengar Pak Desta loh ini. Iya. Habib pacaran itu dua kata lucu. Rena, Pak RT-nya siapa sih? Gak ada. RT, RW, abis ini nanya lurah terus camat. Oke, Rena mau salam-salam buat siapa kamu? Aku mau salam buat keluarga aku yang nonton deh sekarang. Sama pacar aku juga yang nonton. Di kota mana keluarga? Keluarganya di kota mana? Keluarga aku di Serang, tapi aslinya di Bandung sih. Kayaknya mereka bakal pindah juga sebentar lagi. Oke. Gitu. Kamu berpuasa kan? Di UK. Puasa, iya. Oh. Rena. Jadi yeah. Ini tayangan kan ada Habibnya ya Rena. Dan kamu kirim salam ke pacarnya ya. Agak lucu juga. Tapi enggak boleh pacaran katanya. Ya mungkin tunangan. Udah serius. Iya. Saya mau tanya Rena. Udah. Kakaknya Alfian kemarin punya masalah keluarga. Enggak usah dibahas. Itu lain lagi. Itu di Jepang. Rena pacamannya siapa sih?
Apa? Pak camatnya. Ya ampun masih aja ini. Bip, apa orang di Sucapil ya, orang di Sucapil gimana sih? Makasih Rena. Sehat. Abis ini ada yang dari Australia, bro. Puasa di UK itu pasti berat banget ya. Ya. Karena kan rata-rata orang nggak puasa. Ya, kemudian ya, mungkin ya, secara waktunya panjang banyak gitu ya. Ya, ya Bib, namanya menahan nafsu mah dimanapun juga kita jalanin, Bib. Wow. Itu sungguh kata-kata yang munafik ya. Kata-kata yang baik keluar dari orang yang ya insya Allah baik. Amin. Oke, dari siapa? Australia? Ama. Negeri Wool katanya siapa? Ama. Ama kameranya bisa landscape nggak? Halo Ama. Diputar. Oke. Nah. Jangan di lock dulu. Enggak, amanya juga muter. Enggak usah, jangan. Okay. Diputar. Nah, gitu. Yeah. Nah. Ama di Aussie ngapain, kerja kah, kuliah kah? Aku lagi sekolah S2, Kak. S2. Di mana, jurusan apa? Pasti di Melbourne. Aku kuliah di University of Sydney, jurusannya MBA. Apa? MBA. Apa MBA? Basket. MBA basket sih, tapi ini kan jurusan kuliah. Oh apa tuh? Nggak tahu, tanya tuh Ama. MBA kayak si Mama dong, merit by accident. Bukan. Oke, kamu di, berarti kamu di batas Sydney, udah berapa tahun Ama? Aku baru 6 bulan pindah ke Sydney. Oh 6 bulan. Boleh lihat jendela nggak? Lihat jendela dong, suasana kota Sydney dong malam hari. No. Sekarang udah pagi, jadi udah terang sih. Oh, coba lihat dong, mau lihat di Australia. Sydney banget. Kelihatan. Tuh parkirnya. Kelihatan tuh kayak rumah susun Pulau Mas tuh. Ama, di sana gak ada orang jual semen ya? Gak ada, kenapa? Kok batas semua tuh? Bukan desain itu, desainnya bagus. Ama, kalau pagi-pagi di Sydney ada bapak-bapak jalan gak pakai sendal gak? Ada bapak-bapak nyiram pakai air selokan gak? Iya, ada. Ada deket rumah ini kita. Ini orang pertanyaannya enggak mutu banget. Ada yang dagang uduk ya? Enggak. Aku dagang lah, Cak. Boyen, diem dulu. Oke, Ama, berarti kamu berapa tahun lagi di sana? Aku sampai Desember tahun ini, jadi kuliahnya cuma 1,5 tahun aja. Oh. Sendiri kamu di sana? Iya, LDR sama suami. Ama kan baru 6 bulan nih, yang bikin culture shock di Sydney apa? Orangnya lebih santai. Surprisingly lebih jalannya tuh ngece-ngece. Enggak. Gaya hidupnya. Iya, kalau di Jakarta kan kayak kita dituntut lembur terus kan, kayak pulang jam 8 malam gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak benar-benar orang-orang jam 5 udah langsung pulang aja gitu. Jadi kayak lebih balance gitu sih hidupnya. Oh. Tuh Angie mau nanya apa? Kalau di Sydney tuh biasanya buka puasa pakai apa, Kak? Karena aku orang Indo abis sih, aku stok makanan Indo sih, Kak. Jadi kayak tetap ada teh, ada jahe gitu-gitu. Oh, masak sendiri berarti? Betul. Kamu habis kecelakaan kok minum teh anget? Lah nggak harus dong. Harus dong. Orang pingsan. Nggak harus. Orang pagi-pagi bangun tidur juga putar teh anget. Nggak harus kecelakaan. Tapi ini kamu di Sydney. Sana tempat luas samudra biru. Jamret. Kata Boyen. Memisahkan kita. Bagus. Lagu itu. Jamret. Ya itu ya. Oh iya. Ah, tapi suami di kota apa, Ama? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. LDR. 6 bulan berarti nggak bertemu. Kenapa suaminya nggak ikut juga ke sana? Iya, karena dia punya kerjaan sih di Jakarta, jadi sayang aja kalau ditinggal. Ada rencana nyusul nggak kapan, suami? Kayaknya liburan aja sih, Kak. Nanti mungkin waktu summer. Oh. Ama, kalau kamu kan berkerudung tuh, di mana? Di Aussie. Itu ini nggak sih kayak diliatin sama orang atau gimana gitu? Enggak sih, dan kebetulan aku tinggalnya di lingkungan yang cukup banyak muslimnya, jadi kayak mau ke masjid itu kayak cuma jalan 20 menit dari rumah. Jadi kalau cukup jauh. Jualan cuma. Kata cuma ya. Jangan cuma dong.
Tapi itu jauh. Tapi enak, karena kan semakin jauh masjid, semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Benar, benar. Di rumah gua, itu masjid cuma sekitar nggak nyampe 5 menit, tapi gua muter 30 kali. Ya, pahalanya banyak. Iya. Benar, benar. Konsep yang benar. Itu ada istilahnya itu. Apa itu? Bodoh. Mau kirim salam aja buat keluarga sama suami yang ada di rumah. Semoga puasanya lancar, sama semua buat Vivin Dedes. Semoga lancar juga puasanya. Yeay. Terima kasih, Mas. Selalu seru ya kalau ngobrol sama yang di UK gitu, kayak nggak kepikiran aku bisa di sana di UK. Keren banget ya. Wow. Dulu kan si Boyan sempat kuliah di Oman. Ya. Oman apa? Negara. Oman di mana sih? Udahlah, lupain aja. aku pernah snelvin Atlanta downtown. Mukanya tinggal ya downtown. Dia maksud dia ditinggal. Aku sebulan di sana. Oke, coba. Paling jauh kemana luar negeri? Gua. Hmm. Paling jauh ya, gua mau udah keliling dunia. Ya kecil udah jalan-jalan ke luar negeri. Kecuali gua Afrika yang belum. Afrika belum sama sekali. Oh, ke Mesir tuh belum pernah ya? Awal itu kan kalau ke Mesir belum. Memang ada rencana mau lihat Sphinx kan? Hmm. Sana kan. Abang udah umroh belum? Udah lah. Udah ya? Haji dong. Remehin gue udah. Ya. Gue mau udah ini ya, banget gue. Udah ya? Udah, pada mirrornya mau buat tadi. Kesanan dulu sayang. Eh sayang. Eh Bool. Gue mau nanya nih, karena gue care banget sama lo, gimana proses pengecatan rumah lo, aman gak? Aman dong Bang Desta, kan Boyen pakai cat rekomendasi dari abang, cat Nippon Pen. Nih buktinya nih ya, catnya udah habis Bang, terus Boyen udah sulap nih Bang. Nih, bentar ya. Jadi apa? Ini Bang! Jadi pot tanaman! Iya! Wah. Gitu dong, Boyen. Emang Nippon Paint ini best in class. Yoi. Ya kan? Bel. Abang manggil Ebel. Bel, sini Bel. Apa? Sini. Katanya lu punya yel-yel buat Nippon Paint. Ada dong. Jangan mau kalah dong. Mane. Taruh. Coba balik dulu sebelumnya. Balki. Kan lu nyanyi dulu. Oh iya kelewat ya. Belum, sabar ya. Nah coba. Oh iya kelewat ya. Gampang banget, enak banget. Nippon Pen, best in class. Wow. Nippon Pen, best in class. Nippon Pen. Bahari indah dan damai, Nippon Paint kuning, oh, iya, dan betul. Pagi secerah mentari, Nippon Paint manisnya mawar, warnanya merah muda, Nippon Paint coklat hangat buat kamu terpikat, ayolah Nippon Paint warnai Ramadan, ayo Nippon Paint. Dari sepanjang lagu, cuman dua kali doang. Ngapain lu bawa gini aja, cuman dua kali doang. Parah banget ini dua-duanya ini, aduh. Yang pasti nih, Nippon Paint warnai Ramadan. Betul sekali. Oke, kita bareng-bareng ya. Siap. Sebelumnya Balki. Nippon Paint. Ya, sebelumnya Balki. Nippon Paint warnai Ramadan. Nippon Paint warnai Ramadan. Nippon Paint warnai Ramadan. Nippon Paint warnai Ramadan. Nah, sekarang baru bareng-bareng. Ayo. Nippon Paint best in class. Nippon Paint best in class. Nippon Paint best in class. Bukan gitu.
Gimana nadanya? Nippon Pen. Best. Best in class. Oke, okay. Ulang, ulang yuk. Satu, dua, tiga. Nippon Pen. Best in class. 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 Nippon Pen. Lebih lengkap info terbaru, produk terbaik dan juga tren warna Ramadan bisa kunjungi ramadan.nipponpaint.id atau bisa cek di Instagramnya @nipponpaintindo dan cek juga inspirasi warna di colorskim.id. Oke, jangan marah pemirsa, setelah ini kita akan ada Jumat mirip siapa? Ah, mirip siapa ya? Kira-kira ya? Biasanya tiap hari Rabu, tapi karena banyak video yang mirip dengan artis-artis, kita tambahin lagi. Nanti katanya hari ini ada banyak yang mirip sama Ebel. Jangan kemana, tetap di Ini Sahur. Ini Sahur. Sahur nih. Iya, emang hanya dua. Bener, nih KTP gue. Setau gue sih cuma gue, Iqbal, yang A-nya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Dia pengennya nikah seumuran, lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek itu pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya, ya yang umur 46 tahun gitu lah. 47 tahun lah. Kayaknya gak jauh tuh orangnya. Iya gak jauh ya? Dekat. Ya dekat. Itu kenapa sih cewek tuh gak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Sebab biasanya ya, biasanya gak ya. Semua. Mungkin karena lebih gak dewasa gitu ya. Cuma aku belum pernah sih. Karena kan imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi gak dewasa juga gak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih gak dewasa. Siapa tuh? Childish ya? Masih childish gitu, suka mantap. Ini anda tangga pak. Anda tangga. Woi! Sama itu! Pak Desta, ya. Ini kan website Super Live. Iya. Lagi cari info apa? Gue lagi mau beli tiket Super Talk Super Podcast Show 2024. Ini tuh terdekat di Bandung 27 April 2024. Seru nih, ada podcast istimewa, Aziz Doa Ibu, Pras Teguh, podcast Retropus ya. Nih gue kasih tau caranya ya. Nah. Ini kan udah kebuka nih. Nih alatnya tuh. Langsung deh buy tiket. Oh. Mantap. Wow. Iya Pak Desta. Ayo kita datang ya. Ya datang, gue pasti datang orang gue mau beli tiket. Nah akan hadir juga kalau gak salah itu di Tasik tanggal 11 Mei 2024. Ya. Lalu ada juga di kota Solo, Jogja, Jakarta, dan masih banyak lagi kota lainnya. Yang bakalan datang terus ke kota lainnya sampai bulan September nanti Pak. Nah jadi kita bisa beli tiketnya dan juga info lengkap update schedule-nya hanya di Instagram @supermusic_id. @superpodcastshow.id. Dan jangan lupa visit www.superlife.id. Satu, dua, tiga. Super sekali! Oke lah kalau begitu. Oke. Okay. Sekarang kita mau ini yang mirip Ebel nih katanya nih. Iya katanya mirip Ebel nih. Ebel, Habib. Bel. Bel. Bim. Bang Gegel. Sama aja. Habib. Ini ada yang mirip Ebel nih, Bib. Katanya Bib. Mirip ada yang mirip Ebel. Ebib nih, Bel. katanya orang tuh sedunia ada 7 ya. Iya. Benar enggak orang? Iya. Habib pernah enggak ketemu sama orang yang mirip banget sama Habib Jafar? Kemarin ada yang datang itu mirip satu. Oh iya benar. Iya, kemarin ada. Jarap oh, iya. Oke, iya. ada yang soalnya Mas Ebel ini juga mengaku-ngaku mirip Bapak Ahmad Syahroni. Nah. Dia ngaku-ngaku ya? Atau jangan-jangan Pak Ahmad Syahroni ikutan juga nih. Wah, bisa jadi ya Ebel. Bisa jadi sih itu. Coba kita lihat yang pertama profilnya mengaku mirip Ebel ini dia. Ada gak sih orang mirip kayak gue? Ada, Saroni. Stick video ini.
buat teman-teman. Mirip. Ada mirip Pak. Mirip ya. Mau kita telepon langsung Pak Ki? Langsung mirip aja. Langsung kita telepon. Iya, telepon. Langsung kita telepon aja ya. Iya, iya, langsung. Ya, halo. Halo. Oh, mirip nih. Oh, iya. Mirip. Bel, diem, Bel, diem, Bel. Enggak, diem, Bel. Nah, lagi Bel pakai topi kayak gitu, Bel. Coba coba senyum nampak gigi, coba senyum dua-dua nampak gigi. Mirip tuh. Ayo, Bel, Bel. Bel, Bel, tampak gigi senyumnya. Senyum, Bel. Nah, kan? Tapi Pak Desta, ini lebih mirip sutradara Cuk FK sih. Cuk FK siapa lagi? Jini Om Jini dulu. Namanya Ramlan. Ramlan. Halo Bang Ramlan. Siapa yang pertama kali bilang kamu mirip sama Ebel? Weh, gak ada suara. Jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute. Dibuka dulu suaranya. Iya. Lupa dia. Halo? Pencet Bang. Halo. Yang gambar speakernya Bang. Pencet, pencet. Mikrofon. Iya, mikrofon. Kamar mikrofon? Iya. Udah. Halo? Kayaknya kecerdasannya juga mirip. Bukan itunya, Ben. Belum ada. Suara. Suara dia belum ada. Oh, memang mungkin dia tanpa suara kalau ngomong. Coba-coba dikembalikan dulu ke operator. Coba sebentar ya. Mirip banget. Aduh, sayang banget. Mirip gak bisa, bisa. Bisa, pasti bisa. Mirip banget. Tapi, Bel, menurut lu mirip gak? Mirip. Enggak terlalu, Pak. Mirip. Hah? Mirip. Mirip, Pak. Kumisnya, Pak. Oke, tanya Habib. Mirip gak, Habib? Mirip sih. Mirip kan? Mirip kalau menurut gua. Angie? Mirip. Mirip itu. Tuh, semua bilang mirip. Mirip banget. Kalau misalnya dia mau nyukur lagi sampai ini doang, wah mirip. Enggak, mungkin Ebel bilang gak mirip karena dia gak mengenali muka dia sendiri sebenarnya. Ini orang. Ya, dia tiap bercermin, Kaget. Malah buang napas. Kita masih menunggu sambungan ya. Sambungan dengan yang mirip Ebel. Kemarin udah mirip Boyen. Udah ada orang. Mirip juga paling banyak, 3 orang. Aku 3. Yang mirip Boyen mirip banget. Mirip. Kelakuannya juga mirip. Ada yang bahkan saking mirip. Ada yang pernah mirip Kadesta? Belum. Oh iya, belum. Kadesta belum, Pak. Belum. Iya, iya, iya. Lu belum pernah ngeliat? Enggak, belum. Oh, sering. Ada beberapa. Udah tersambung? Apa belum suaranya? Belum. Nah, berarti yang... Lu, Ken? Orang nggak ada, Ken? So-so improve lagi. Gini. Halo? Belum. Bel, tapi seumur hidup lo sering ketemu orang yang mirip lo nggak? Sekali doang, security di dekat rumah, Pak. Nah, tadi mau ikut tadi. Saya nggak sempat foto, Pak. Ini. Halo. Ramlan. Oh. Halo Ramlan. Besok gue fotoin deh. Enggak ada suara. Apa emang jalan-jalan speaker dia rusak ya? Bisa jadi. Ramlan. Harusnya tanya. Oke, coba yang kedua dulu ya. Kita lihat profil yang kedua dulu ya. Nanti yang pertama coba kita hubungin lagi. Yang kedua nih profilnya kita lihat dulu seperti apa. Ada enggak sih orang mirip kayak gue? Ada Saroni. Stick video ini buat teman-teman. Jangan ragu Bang Ebel. Ada enggak sih orang mirip? Ini mirip baru. Gimana mirip? Ya sih gua. Ini kayak lidahnya. Kelakuannya doang yang mirip tuh. Coba. Kita langsung ngobrol aja ya. Lebih cabi. Atau gua mah kayak Jaja Miharja tadi. Oh, alah. Kayak Jaja itu. Coba halo. Ada-ada aja emang bosen peyek ini. Bosen pesek. Sama Gerang Persija. Kamu mukanya mirip banget. Coba ya. Kita hubungin orangnya ya. Naik. Sabar. Tuh Kenny udah capek. Halo. Kliding. Sabar. Kayaknya orang-orang ini tidak rela dimiripkan dengan Nebel. Jangan freeze, Bip. Terkesannya kita lagi ngehang. Wih, wangi espresso nih. Aromanya wangi banget. Pak Desta, iya dong. Tiba-tiba bisa iklan begini ya. Ini Pak Desta, kamu bisa ngerasain sensasi espresso tanpa cangkir, bro. Mana gue cobain dong? Coba lah. Ini kan? Waduh. Halus dan ringan banget ya? Ya kan belum. Ya bukan tarikannya, kayaknya gitu. Nah. Bener, halus dan ringan banget nih tarikannya. Rasa kopinya sih mantep, bro. Oke, coba. Mana? Udah? Terhubung? Halo. Wih, wangi espresso nih, bro. Udah. Oke. Alah, jauh banget. Bel!
Yang tadi suaranya. Sumpah kenapa yang mirip Emel aneh-aneh ya? Tadi ini ada suara, ini layarnya sekecil ini. Sumpah ya. Kenapa? Namanya juga Emel. Kenapa sih? Botaknya mirip loh. Ini gimana ngobrolnya, ini kecil banget begini. Kenapa yang mirip Emel seaneh ini? Halo? Halo. Bel. Halo, assalamualaikum. Suaranya apa? Sama pak. Ini namanya siapa? Ardiansa. Ya Allah, Bel. Kayaknya mirip Bel. Tapi jujur, kau kecil begini kayak stiker mata. Ardiansa, ini layar bisa digedein gak sih? Gedein layar dulu. Lah dia malah miring. Ember udah ember. Ember ini. Kemarin ya mirip Jegel. Biasa aman ya, semuanya aman. Ya mirip Ember. Mirip Boyen aman. Oke. Namanya tadi siapa? Ardiansa. Ardiansa. Itu dia malah itu. Gitu. Kayak merlengket, kayak merlengket. Kayak merlengket. Ardiansyah, siapa yang bilang kamu mirip sama Ebel? Ebel. Siapa Ardiansyah mirip bilang mirip Ebel? Teman-teman. Teman-teman, banyak yang bilang mirip Ebel? Iya. Banyak. Ini kayaknya senang dan bangga jadi miripin sama Bang Ebel. Oh, kebanggaan. Oh, kalau lu sendiri merasa mirip sama Ebel nggak? Mirip nggak Bang? Kalau saya sih nggak merasa gitu, lebih mirip ke... Tapi mirip lagi aja. Tapi mirip, lama-lama liat mirip kan? Iya. Yang paling kamu tahu khasnya Ebel apa? Gimana? Lidahnya kayak kobra, coba. Nah, Mel. Nah. Coba, Ebel keluarin. Ebel keluarin. Nah, ayo sama-sama. Mirip banget sih. Ya. Nah, mirip. Kalau begini mirip. Mirip banget. Kalau pakai kacamata makin mirip tuh. Mirip banget. Rambutnya dipendekin dikit mirip banget tuh. Ebel apa? Ardiansa tinggal di mana? Tinggal di Lebak Banten. Tinggal di Lebak Banten. Di Lebak Banten. Sudah menikah? Sudah, istri sekarang 9 bulan. Doa aja ya. Alhamdulillah. Ini muka Ebel ngomong Boyen nih, Lemak Banten. Ardiansa nih kebetulan ada Habib nih. Kalau minta doa atau petua kan mau lahiran 9 bulan kan? Yeah. Silakan loh. Yeah. Nah, ini gede nih. Nah, ini bisa gede. Nah, kalau gede cakepan lo. Udah enggak kayak Ebel, Pak. Agak mampir. Apa ininya, Pak? Sama, Pak. Pak, jenongnya sama Pak, jenongnya. Oke, mungkin mau ngobrol sama Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ardiansa. Ngapain dia maju-maju sih? Tapi kayak Caca Andika tuh kadang ya? Kadang mirip bandit di kartun-kartun. Kadang mirip Indo dia. Suruh nanya, bukan assalamualaikum doang. Nanya. Nanya sama Habib, Bang. Ebel, aneh banget tuh. Aneh banget dia mirip Ebel. Satu gak ada suara, satu layarnya begini. Mau nanya apa sama Habib, silakan. Enggak banyak nanya sih, cuma minta doanya aja dari Habib. Amin. Amin. Insya Allah. Saya lahirannya lancar. Amin. Amin. Anak pertama ya, Ardiansa? Pertama, abangku. Ardiansa, istri namanya siapa? Dewi Nopia Zahro. Wih, bagus. Zahro. Salah satu kewajiban ayah itu memberi nama yang baik, Ardiansa. Jadi jangan namain Ebel anaknya. Jangan. Tapi, Ardiansa, ini kan kamu cinta banget sama istri kamu ya? Wah, cinta banget, Bang. Ini kebetulan. Ebel dia. Kebetulan ini barusan dapat bisikan, Angie katanya suka banget sama kamu nih. Gimana? Oh enggak, hati saya hanya untuk istriku. Bagus bro. Lidah ya, lidah bro. Lidah. Iya. Hati saya untuk istriku. Bapak udah percaya belum dia mirip Ebel, Pak? Kenapa emang? Hah?
Maksudnya kita tantang lagi, apalagi bisa buat Bapak percaya kalau dia milih PBL. Iya, coba kamu bisa buat Yaya enggak? Bisa dong. Wih. Bisa dong. Coba. Coba ayo, coba. Bisa dong. Hati senang waktu. Itu kan lagu yang udah ada ya? Bukan itu. Itu bukan ya. Bener nih kayak Eben. Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Yang penting suaranya. Yakin aja dulu ya. Ada suaranya lanjut aja dia. Dia mah cuek aja dia. Cuek aja sama dia. Udah gambarnya kecil juga cuek aja dia. Oke lah Diansa, terima kasih ya. Terima kasih bro. Lancar buat istrinya lahiran juga ya. Masih dengerin dia. Mau nyanyi kali Bang, mau nyanyi Bang. Makasih ya Diansa. Sama-sama Bang Desta. Ya. Sehat-sehat ya. Dah. Gambarnya gede. Gambarnya gede pas mau tutup. Ya, satu lagi bisa gak? Balik. Bisa gak, coba satu lagi tadi. Gak ada suaranya. Ramlan. Tapi gue sih lebih mirip yang tadi menurut gue. Yang iya. Pertama? Iya. Yang pertama. Tapi kalau kelakuannya? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua tuh banget tuh. Yang kedua gak peduli ada apa-apa dia mau. Mau suruh bikin nyanyi yang gak ada yang denger. Nah, bisa nih. Nah. Halo. Halo Ramlan. Nah. Layarnya di rotate dulu. Coba di landscape. Nah. Ini wah ini juga mirip ini, lagi. Ini mirip banget ini. Nama Ramlan benar ya? Benar. Tinggal di mana Bang Ramlan? Gila suaranya. Tiba-tiba lagi. Tinggal di mana? Abang masih di Priuk. Lah, bener kelakuannya kayak Ebel. Sumpah, iya, ada banget sih dia. Suara lo hilang lagi, Ramlan. Suaramu hilang lagi. Speaker kali, Bang. Kepencet. Nah, ini biasa nyala lagi nih kalau ada Ramlan gini, keluar lagi nih. Halo? Ramlan, lu serius? Sabar. Lanjut, saya. Nah, ini. Halo? Halo? Nah, ya terus aja kita ngobrol sama tulisan begini. Udah fix ini mirip Bel sudah. Tapi mirip Bel, dua-duanya mirip Bel. Saya nomor 2 yang mirip banget Pak. Nomor 2 yang mirip banget, ya Ramlan. Iya Ramlan. Bukan. Minggu depan nih hari Rabu ada yang mirip siapa ya? Ayo. Kira-kira siapa ada yang mirip Mamat? Mamat belum, gua belum. Habib belum. Jangan mirip Enji. Ada nggak yang mirip aku? Ada. Aku tapi belum pernah ketemu orang yang mirip aku. Serius? Belum pernah. Loh, bukannya kamu turun ke bumi ini ada 7 bidadari lagi? Kalau mirip saya sama Mama tinggal jadi dicondet, Pak ya. Anda merem aja, cari aja pasti mirip saya dan Mama itu. Aduh, Angie silakan duduk sini dulu. Iya. Duh, sama dia lagi. Aman. Bel. Saya. Mulai duluan, Bel. Pades, ya. Tahu nggak tips biar puasa lancar dan berkah gimana? Nggak tahu, dan lagi nggak mau tahu gue. Wah, Pades, kita mulai emosi lah ya gini. Aku tahu, kita harus ngapain, Pak. Apa itu? Tunggu sebentar. Pades, kita mulai emosi nih. Sabar. Natural banget bener nih. Ini. Sini. Nah, Pades. Minum duluan lo. Tau enggak tips biar. Ngapain sih lo, Bel? Nah, mendingan kita aqua dulu. Nih, saya minum ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gue juga belum minum aqua nih, Bel. Maaf ya, Bel. Gue lagi suka emosian banget nih. Kalau gitu, ayolah kita minum aqua. Biar hati ini tenang, minum yang adem-adem, aqua dulu, kembali ke 100% murni di bulan yang suci. Sorry, Bel ya. Kenapa? Gue minum mah. Gue diem aja, ntar aquanya juga datang. Serius nih, Pak? Coba aja. Aduh. Keren. Oh iya bener. Oh iya bener. Keren ya? Oh iya keren banget. Ini namanya treatment. Kasian si Feby capek tuh kayaknya. Ditangkap dong. Thank you Feb. Coba. Coba disarat. Disarat. Ketahuan ya. Ih keren banget tapi Feby asli. Ih. Minum ya. Siap Pak, silakan Pak. Minum Pak. Wah enak tuh Pak ya, seger. Wis.
Kelebihan. Gue saking nafsunya. Oh iya bener. Saking, oh ya ampun enak banget ini beneran aku. Ya. Oke lah, sekali lagi kembali ke 100% murni di bulan yang suci. Mantap. Yaudah kalau begitu, langsung tutup. Jangan kemana-mana, Pak Bindedes. Habis ini kita akan tanya Habib ya. Oh, ada tanya Habib habis ini? Ada. Jangan kemana-mana, tetap di sahur nih ya. Jepang lah. Jepang kali. Oh, ya. Outing. Bahan voli. Waktu tur. DBB yang paling seru. Gak ada. Apa? Oh, donasi. Vindes juga mengajak kalian untuk menyisihkan sedikit bagian untuk teman-teman yang membutuhkan. Taru, Nes, Habib tertarik begitu, buset. Habib juga diem aja lagi. Nah, wah nggak kelihatan Habib masuk nggak kelihatan. Halo Vindes, selamat senang-senang. Kami Vindes juga mengajak kalian semua untuk menyisihkan sedikit bagian untuk teman-teman yang membutuhkan melalui kitabisa.com. Ya kalau tahun lalu kita sudah berhasil mengumpulkan 260 juta lebih untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita. Scan barcode ini untuk bisa ikut berdonasi bersama Vindes ya. Nah itu yang paling ujung. Di bawah itu. Langsung aja. Oh ya kalau buat Vindes yang mau bukber sebarang kita, tahun ini akan diadakan secara offline di besok ya. Hari Sabtu tanggal 23 Maret di Cilax Sudirman. 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 Jadi kita bisa ketemu langsung. Oke, tiketnya sudah dijual di loket.com seharga Rp150.000. Dengan tiket tersebut kamu bisa mendapatkan masuk ke acaranya, makanan bukber dan supernya. Berarti ada baca sendiri aja. Boleh imsak? Udah, Bib, mau nanya Bib, kalau udah imsak itu kita masih boleh makan, minum nggak? Ya, imsak itu tradisi muslim di Indonesia. Oh, di Arab nggak ada? Di Arab nggak ada. Kalau di Indonesia itu ada tradisi yang bagus. Karena begitu azan, Allahu Akbar, nggak boleh lagi ngerokok, minum, ataupun makan. Ya. Nah, kita dikasih tahu 10-15 menit ya sebelum itu dengan imsak. Agar tidak ada momen kita lagi minum, lagi makan, kemudian tiba-tiba azan. Benar. Akhirnya dikeluarin salah, mubazir, dosa, bahkan saudaranya setan kata Al-Quran, kalau ditelan juga dosa. Benar. Karena membatalkan puasa. Nah, sebagai bentuk ikhtiar atau kehati-hatian, itu diberikan waktu imsak. Kenapa cuma di Indonesia, Bib? Kenapa di... Dari negara lain. Di negara lain nggak ada. Ya itu karena Islam di Indonesia itu Islam sering yang bablas. Sangat... Enggak, yang justru yang sangat berpegang teguh bukan hanya kepada syariat, tapi tarekat. Itu salah satunya tradisi spiritualitas Islam dari para habib di Hadramut Yaman sana. Ada istilahnya satu, yaitu warok, kehati-hatian. Jadi bukan hanya yang haram yang dijauhi, tapi yang subhat juga dijauhi. Nah, pokoknya hal-hal yang sekiranya ragu-ragu ya, ragu-ragu kita itu jauhi. Itu bentuk keislaman yang sangat bagus. Di Yaman tuh berarti Jamaika ya? Yaman. Oke, ini kita saatnya bertanya via Twitter, via X, Vindes. Dari Safety Match nih. Bib, kalau kita merasa ada gerakan sholat yang terlewatkan, itu gimana seharusnya? Apakah kita harus mengulangi sholat dari awal? Iya, itu dilakukan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi
setelah kemudian kita sholat, kita melakukan sujud sahwi. Kalau ada sesuatu yang tertinggal. Berarti setelah rakaat terakhir, Bib? Sujud rakaat terakhir? Iya, betul. Setelah sujud rakaat terakhir. Oke. Setelah kita, apa? Setelah salam? Salam, langsung kita sujud sahwi. Kalau ragu-ragu gitu ya? Kan, kalau Angie kan pernah puasa. Kalau sholat pernah coba nggak? Belum. Belum ya? Iya, karena... Nanti kalau aku jadi imamnya gitu, boleh nggak, Bib? Ya, dia harus muslim dulu sih, Pak. Ya, kan ya pertama-tama belajar. Ya, Anda kan menjadi imam dalam rumah tangga, gagal. Untuk puasa-puasa. Udah imsak nih, imsak. Walaupun sebelum imsak gak boleh emosi. Iya, betul. Oh, ya, ya. Tetap. Tapi Habib sendiri jujur, pernah emosi gak, Habib? Lu pernah marah gak, Habib? Iya, Habib pernah marah gak sih? Jadi konsepnya, kan marah itu sesuatu yang kadang muncul di orang. Karena itu sebaiknya kita mengendalikan amarah. Makanya kita diajarkan tuh, kalau kita marah, usahakan jangan sampai terlihat di wajah kita. Gak bisa nih terlihat dengan wajah memerah. Usahakan jangan sampai berkata-kata. Gak bisa nih berkata-kata. Usahakan jangan kata-katanya yang buruk, yang menyakiti. Oh, tapi wajah kita jaga supaya gak kelihatan marah. Orang gak tahu kita marah gitu. Betul. Artinya si Boyen gak? Kan. Muka gak marah, cuman mulutnya bebuih kalau dia lagi. Dustin! Kok bebuih mulutnya? Jadi itu ya. Kayak lubang belut ya, bebuih. Kayak lubang belut. Artinya kan... Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Semua manusia kecuali Nabi Muhammad itu tidak suci dari kesalahan dan dosa kehilafan. Ya. Pastilah. Ada saja ya. Iya, siapapun selama bukan Nabi, dia pasti adalah orang yang pernah buat salah. Ya, ya. Yang terpenting adalah siapa yang belajar dari kesalahannya untuk menuju kesolehannya. Betul. Ini berikutnya juga ada masih dari Twitter @deftonesgirl. Bib. Apakah boleh bayar utang puasa pakai kris? Wow. Mbak Enggar. Iya, kemarin pertanyaan. Tapi boleh loh, tadi kan boleh, manusia boleh amarah ya. Boleh loh marah sama pertanyaan. Jangan, jangan. Enggak apa-apa kok, kan banyak yang pengen tahu, bayar pakai kris. Krisnya kris galeri. Jadi gini, kalau puasa itu tidak bisa dibayar kecuali dengan puasa juga. Oke. Jadi kalau kita meninggalkan puasa, kita harus bayar juga dengan berpuasa. Nah, kalau kita lewat dari setahun sampai Ramadan tahun depan, nggak bayar utang puasa kita, itu tetap yang diganti puasa kita plus dendanya. Denda itu disebutnya kafaroh. Kafarohnya itu berupa ngasih makan orang miskin. Yang miskin. Nah, itu bisa mungkin kalau lu mau bayar pakai kuris, beli makanannya, kemudian dibagikan, ya bisa. Boleh. Tapi kalau puasanya, tidak bisa. Ya. Oh. Bukan puasanya, kafaronya. Ya. Kafaronya. Fidya atau fidya. Tadi saya baru dengar dari teman saya, kalau dia puasa itu katanya mendingan nggak usah puasa daripada dia batal, tapi harus bayar kan? Mm-hmm. Jadi mendingan udah nggak usah puasa sekalian. Ya enggak lah, itu ya teman saya begitu tadi ada. Enggak, dia mah lalai. Tetap maksud saya, puasa itu adalah ada aspek dua kan, kediterimaannya dan kewajibannya. Ya. Kewajibannya harus menahan lapar dan haus serta hubungan-hubungan seksual dengan yang sah. Katanya dengan istri boleh. Ya kalau lagi puasa enggak boleh, Pak. Katanya ciuman boleh, Bib? Enggak boleh, Pak. Karena dengan ciuman kan berarti ada liur. Sesuatu di luar yang masuk ke. Nah, kalau cuma nempel dong. Gendong. Sama aja, bentuk kehati-hatian kita menghindarkan hal-hal begitu. Kemesraan dengan istri. Masa ditahan dari subuh sampai maghrib gak bisa? Kalau istri orang? Jangan dong, apalagi ya, jangan dong. Sendiri aja gak boleh. Kacau banget. Bib, kalau kiss baik gitu. Apa? Ya gak apa-apa. Ya, artinya gini, kemesraan itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai ciuman. Tapi kalau kita mau tadi ikhtiar sebagai bagian dari warok kita, kehati-hatian kita, ya udah. Kita tuh jangan mesra-mesraan dulu dengan istri. Tapi gak mesra-mesraan itu bukan berarti tidak romantis, tidak manis dengan istri. Tetap dong, salah satu ibadah kita itu adalah romantis kepada keluarga kita. Hayrukum li ahli. Sorry, mau tanya Habib romantis gak sih sama istri? Ya, romantis, Pak. Oh iya? Cuman gini ya, apa love language-nya seseorang itu kan berbeda-beda. Kalau Habib apa? Love language Habib nih. Dia malu-malu. Love language saya ya. Kalau saya sih ngerasa... yang paling utama tuh adalah tanggung jawab. Itu. Kalau love language saya tuh ya dengan menunjukkan bahwa saya itu bertanggung jawab.
Bertanggung jawab tuh dalam artian, oh mau pulang telat nih ngabari ke istri. Kemudian semua kebutuhan istri yang menjadi hak-haknya dia itu dipenuhi. Karena gini, kadang orang tuh gak nge, apa sih hak istri? Salah satu hak istri itu adalah mendapatkan semua kebutuhan untuk perawatan dirinya. Ya. Oh. Make up, kemudian... Plastik-plastik. Enggak, itu enggak boleh, Pak. Enggak sampai situ, Pak. Misalnya alat fitness, kalau biar sehat dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga adalah pembantu rumah tangga kalau memang dibutuhkan. Suami itu bagian nafkah kepada istrinya adalah memberikan upah kepada pembantu rumah tangga jika istrinya butuh. Ya. Kemudian yang ketiga juga ASI, air susu ibu ketika punya anak, itu adalah kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami itu. Kalau ngasih ASI? ASI, iya. Yang ngasih kan ibunya. Tapi itu kewajibannya ada pada suami. Jadi, suami kalau istrinya gak mampu... Bapaknya yang nyusuin? Enggak, langsung terbalik seperti itu, Pak, konsepnya. Jadi, begitu dia tidak mampu, berarti harus menyediakan... Kemudian ibu sepersusuan yang kalau harus dibayar maka suami bagian dari nafkahnya itu. Nah, kalau bisa menyusui maka tetap menyusui itu juga kewajiban seorang suami, sehingga suami itu harus menjadi support system utama bagi ibu yang menyusui. Gizinya. Tapi ya bukan itu doang. Maksudnya ya jangan semua, bikin stres. Iya, jangan bikin stres, menemani kalau malam anak bangun mau menyusui, suaminya juga harus bangun menemani istrinya. Intinya itu bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri. Kalau Angie apa love language-nya? Aku bisa aja apa? Love language apa aja dulu sih? Ada physical touch, physical touch, words of affirmation, gifting. Sama unggul, cerdas, terpercaya juga. Lebih ke visi misi, Pak. Kalau Angie apa? Aku act of service. Oh, act of service. Kalau Boyan apa? Restricted only ya? Itu apa? Apa sih restricted only? Udah lah, terusin aja. Kalau romantis. Love language kan nggak ada romantis kan? Oh, kata-kata. Iya, iya. Oke. Sudah azan? Udah. Iya. Alhamdulillah. Okay, tidak berasa ya, luar biasa sekali nih. Kita sudah... Aku ada satu pertanyaan, boleh? Boleh. Boleh. Ah, sudah azan. Ya. Habis ini. Nanti oper aja ya. Makasih banyak. Kalau mau nanya apa juga sama aku boleh nanti. Oh, ya. Yeah. Oke. Baiklah, kita sudah azan. Terima kasih, Habib. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Selamat berpuasa. Sampai ketemu lagi besok. Besok hari Senin akan ada Angie Storia. Wow. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan na'um. As-salatu khairum minan na'um. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.